السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد. وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اللهم يا ربنا أعنا على تربية أولادنا. أعنا على تربية أولادنا. أعنا يا ربنا على تربية أولادنا. وجلنا يا ربنا وإياهم من أهل الخير. وصرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد. تحت لوائه. أرزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت. wal jannata ba'dal maut amma ba'du yang kami cintai yang kami muliakan para berindu berindu keridhaan Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah kemudahan Allah berikan kepada kita untuk berkumpul di sini untuk bersama-sama mengoreksi diri kita sendiri di dalam cara mendidik anak-anak kita menghantarkan anak-anak kita sekaligus belajar bersama-sama belajar apa yang semestinya dilakukan oleh seorang tua kepada anaknya dan ketahuilah bahwa banyak orang tua yang tidak sadar tentang masa depan tidak menyadari tentang masa depan anaknya sehingga yang dipandang adalah kadang kesenangan sesaat untuk sang anak kegembiraan sesaat untuk sang anak sehingga sering melupakan bahwa ada sesuatu yang seharusnya dihadirkan demi kebaikannya di masa yang akan datang tapi dilupakan oleh orang tua Banyak orang tua yang hanya ingin menjadikan anaknya anak yang senang. Sesaat banyak orang tua yang hanya menghendaki anaknya itu hanya senang yang berbatas. Ini adalah salah, dan orang tua harus faham dulu. Jadi, kalau kita ingin mendidik anak itu, kita harus sadar kita ingin jadikan anak kita itu senang jangkanya, jangka apa seminggu, satu tahun, sepuluh tahun, atau sampai mati. Atau setelah mati, ada lagi kehidupan. Tinggal kita punya keyakinan, kita punya keyakinan atau tidak. Kalau di sana ada kehidupan, setelah mati, kalau kehidupan anak kita, namanya kita prasangka baik. Semoga anak kita panjang umur. Siapapun tidak ada di antara kita yang menghendaki anaknya sengsara di masa tuanya. Tidak ada satupun dari kita yang menghendaki anaknya hidupnya susah di masa tuanya nanti, karena orang tua ini berprasangka baik bahwasanya berprasangka berharap bahwasanya anaknya panjang umur kalau dia nak tahu anaknya umur 10 tahun meninggal tidak akan berpikir kehidupan anaknya di masa tuanya tapi semua berangan-angan berharap bahwasanya anaknya panjang umur tapi yang harus kita waspadai bahwasanya kelalaian kita memandang masa depan anak jadi kita harus dasar orang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini yang pertama dan utama pandang anak-anakmu dengan keimanan, pandang anak-anak kita dengan keimanan kepada Allah bahwa ada kehidupan setelah dunia ini. Yaitu kehidupan yang lebih panjang. Sehingga kalau kita berbicara tentang masa depan anak kita, jangan hanya menyuburkan, meramaikan, memeriahkan atau memperbaiki kehidupan anak kita di masa yang singkat ini di dunia ini. Jadi yang paling pertama dan utama harus kesadaran akan masa depan di akhirat nanti. Kalau sudah kita memikirkan masa depan akhirat, setelah itu lihat semua masa depan dunia ini yang kita hadirkan untuk anak akan menuju masa depan akhirat. Anak kita boleh menjadi dokter, boleh menjadi jenderal, boleh menjadi pakar ekonomi, menjadi orang kaya, boleh, 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 boleh. boleh. Tapi yang perlu adalah kita sadarkan kepada anak kita bahwasanya tujuanmu adalah sana nak. bahagia di akhirat. Sehingga, apa kalau dia menjadi orang kaya, muncul seorang kaya dermawan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang dokter yang sangat rindu pengabdian kepada umat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi lihat, kalau tidak kita sadarkan makna tujuan di akhirat nanti, lihat kalau kita tidak sadarkan urusan akhirat, kehidupan setelah kehidupan di dunia, maka ketailah apapun yang dilakukan oleh sang anak ini. Akan membahayakan dirinya sendiri. Menjadi seorang dokter culas dusta dia tidak harus operasi bilang operasi, tidak harus beli obat beli obat, berbisnis pun harus berbohong dan seterusnya. Jadi pejabat culas apalagi? Karena apa? Dia hanya memikirkan tentang kehidupan di dunia ini. Jadi lihat semua gelar kebesaran di dunia ini jika bukan sebagai kendaraan menuju akhirat maka itu sia-sia. Jadi sederhana yang, yang yang harus kita hadirkan pertama adalah. Kalau kita tentang pendidikan anak, boleh seorang suami berbeda apakah anakku jadi dokter atau jadi insinyur, boleh perbedaan. Kemudian setelah itu dimusyarakkan. Tapi yang tidak boleh berbeda pendapat adalah anakku harus kenal agama. Tidak boleh berbeda pendapat. Harus ngerti keimanan, ngerti agama, ngerti halal haram, paling tidak mengerti tentang fardu ain, tentang solatnya bagaimana dan rajin salat, puasanya, ngerti halal haram, itu yang enggak boleh berbeda pendapat. Maka mengantar, menghantarkan anaknya kepada pendidikan agama ini adalah nomor satu sebelum yang lainnya. Jujur, wahai para orang tua yang dimuliakan Allah, belajar ilmu fisika lebih sulit daripada belajar fikih bab wudhu. Apalagi belajar hukum-hukum saat ini lebih mudah belajar wudhu, belajar sholat, belajar zakat. Bagaimana belajar agama yang sangat mudah ini kok tidak mau sementara anak kita kita cekoi dengan ilmu-ilmu yang lainnya? sementara ilmu agamanya belum berarti ini salah salah di dalam kita menghantarkan anak-anak kita boleh anda bercita-cita anak anda menjadi seorang dokter yang hebat termasuk fardu kifayah untuk menyelesaikan urusan dunia kita diciptakan oleh Allah di bumi untuk melestarikan semesta maka ada bermacam-macam model ada seorang pebisnis ada seorang ini seorang ini 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 semua ini adalah saling melengkapi cuman ketahilah bahwa apapun yang Allah berikan kepada anak-anak kita dari bermacam-macam jabatan ataupun bermacam-macam model dunia pangkat maka sesungguhnya itu adalah bekal untuk menuju kepada Allah kalau kita faham maka sadari siapa pun yang ada di sini jika ada yang ada di sini diberi oleh Allah kekayaan sebetulnya Allah telah memberikan anda kendaraan yang namanya kekayaan untuk menuju Allah kalau tidak anda gunakan untuk Allah akan sia-sia kalau ada yang diberi jabatan saat ini ketahuilah karena Allah sayang kepada anda agar anda menggunakan jabatan anda untuk menuju Allah. Dan semua anak kita harus kita hantarkan seperti itu. Kita merindukan kalau suatu ketika ada seorang. Semoga dari anak-anak ibu-ibu semuanya ini. Ada yang jadi dokter, Masya Allah. Lidahnya selalu dengan Al-Quran. Wajahnya basah dengan air wudhu. Lihat halal haram. Sangat mengerti menjauhi yang haram. Dengan ibundanya sangat patuh. Nah ini yang sering dilupakan oleh orang tua. Karena apa? orang tua itu pengennya itu anak itu kayak robot langsung diubah itu jadi tidak pernah dididik kalau dia lagu menginginkan langsung cek jadi bener jadi berbakti kepadaku jadi baik sementara tidak dirintis dari awal pendidikan anak tiba-tiba di saat pelanggar bingung di saat anaknya sudah mulai tolak pinggang bingung di saat anaknya sudah tidak mau patuh bingung jangan disalahkan sang anak ketahuilah anak durhaka kepada orang tua tempatnya di neraka Kalau kita punya anak durhaka, na'udzubillah, dia akan ada di neraka. Dan setelah masuk neraka, anak kita pun tidak akan diam. Ya Allah, aku tidak kenal engkau, aku jadi durhaka itu. Karena bapak ibuku tidak pernah mengajariku agama, tidak pernah mengajariku berbakti. Masukkan bapak ibuku ke neraka sekalian. Biarpun katanya bapaknya seorang haji rajin ibadah. Biarpun bapaknya adalah ahli tahajud. Biarpun bapaknya adalah ahli puasa. Akan tapi ketahui lah, kalau punya anak yang tidak benar, dia akan kecerumus ke neraka jahannam. Jadi ini kesadaran pertama, siapapun Anda, jangan sampai Anda lupa bahwasanya anak Anda harus kenal Allah dan kenal Rasulullah. Alangkah indahnya kalau seandainya putra Anda adalah orang terkaya di Indonesia, akan tapi ternyata apa? Sujudnya banyak, salatnya banyak, puasanya banyak, sedekahnya banyak, tidak pernah zalim, usahanya halal. Ulu. Anda sebagai orang tua lihat semua kebaikan anak Anda akan ditumpangkan kepada Anda. Jadi tidak ada jadi kekayaan tidak menghalangi orang untuk menjadi baik. Pejabat jabatan juga tidak. Tinggal dia itu dikasih melek matanya. Kamu akan dikemana wahai anakku? Ini 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 yang harus disadarkan kepada anak-anak kita. Jadi bukan harus mondok. Orang baik tidak harus mondok pesantren. harus jadi ustadz tidak. Ustadz pun kalau tidak terdidik akhlak pun juga tidak baik. Akan tapi ketahuilah. Sebelum kita mulai pembahasan kita. Jadi apapun anak kita, jadi apapun anak kita, dia harus menjadi orang yang kenal Allah. Takut halal haram. Jangan berbangga jika ternyata putra anda menjabatkan jabatan tinggi, ternyata pak dia sering meninggalkan sholat subuh. Kebanggaan apa yang bisa di, dihadirkan saat itu? Jangan berbangga kalau anda punya anak ranking terus sekolahnya sampai mungkin biasiswa, kamlot dan seterusnya. Kalau ternyata anda anak anda sudah biasa tidak melakukan puasa bulan Ramadan. Jangan bangga apa yang bisa anda banggakan di balik itu semuanya. Maka inilah Allah jadi kesadaran, dan Alhamdulillah di akhir-akhir ini, akhir-akhir ini kita menemukan. Subhanallah, orang-orang yang semula diduga mereka adalah ahli dunia ternyata sudah berpikir, "Bagaimana aku kenal agama?" Makanya sekarang, kalau sudah namanya sekolah Islam, lihat berbondong-bondong. Kenapa orang kaya sudah sadar bahwasanya anakku tidak boleh hanya menjadi kaya, tapi dia harus menjadi kaya yang ahli sujud? Kenal Allah, ini mukodimah. Adapun setelah itu bagaimana kita cara mendidik anak-anak di zaman sekarang ini. Jadilah orang yang cerdas. Menangkap problem yang ada di kiri kanan kita. Kalau seorang pakar ilmu kesehatan ada istilahnya mengantisipasi, menjaga datangnya penyakit kepada anak-anak kita, menjaga kesehatan agar tidak terjangkit penyakit makanya ada macam-macam upaya agar mereka tidak terjangkit penyakit berarti mencermati dong penyakit yang ada di kiri kanannya dan harus sadari kalau itu bahaya dan ini kadang-kadang kalau disampaikan kepada seorang ibu langsung cermat ibu sekarang musim wabah penyakit begini anak anda akan diimunisasi sepakat semuanya mau anak anda harus lakukan obat begini semuanya mau yang ngomong siapa? dokter untuk keselamatan jasad anaknya akan tapi kita perlu saat ini mencermati semua dari kita apa sih yang menjadi sebab kerusakan aikidah dan kerusakan akhlak anak-anak kita kadang kita tidak mencermati jangan dianggap bahwasanya HP yang dipegang anak anda itu adalah begitu sederhananya lalu nyala, lalu aman-aman buat anak-anak anda jangan anda anggap saja internet saat ini adalah menjadikan pinter anak kita kalau ternyata digunakan untuk cara yang salah maka akan terjerumus anak kita jadi problem yang ada di masyarakat kita kita cermati jadi zaman sekarang bukan seperti zamannya ibu-ibu dahulu ibu masih ingat yang masih seumur saya atau tua sedikit lah yang televisi yang punya hanya pak lurah saja hitam putih pakai aki setelah seminggu gambarnya tinggal separuh kalau pengin dikasih yang warna-warni itu, acaranya paling yang paling membahayakan film akhir pekan, kemudian siang harinya album minggu, ramenya kelompok capir. Saya tanya ini, saya saya katanya saya kurang begitu ingat saya, saya tanya yang paling ini. Lihat, godaan tidak terlalu banyak wah ibu yang solehah, itu keadaan aman keadaan godaan masih aman seperti itu dulu ada orang punya video video di satu kampung itu sak kampung lihat semua video akan tapi masya Allah saat ini setiap saku anak kita punya yang demikian itu artinya lihat jika zaman dulu saja seperti itu dengan penjagaan orang tua zaman dulu yang penyakitnya masih sedikit ternyata orang tua kita pun sangat protek sangat menjaga kita keluar malam tidak boleh, jangan terlambat dan sebagainya, kan begitu itu pun hasilnya masih kayak kita coba hasilnya kayak kita, bagaimana model zaman sekarang ini model zaman sekarang Masya Allah, teknologi yang luar biasa kita bukan menghalangi anak kita untuk kenal teknologi akan tapi mohon orang tua jangan latah teknologi harus anda berikan pada waktunya Bahkan kami selalu bercerita kepada bapak ibu, wahai para orang tua, jika engkau menemani putramu buka internet itu lebih bagus daripada sholat semalam suntuk. Agar dia waspada tidak macam-macam buka internet. Berikan internet buat anak, anak anda akan tapi tolong dikontrol kapan dia buka dan kapan menutupnya. Jangan dianggap itu adalah hal biasa. Jangan main-main urusan yang demikian ini. Coba, mana yang berpikir? Sekarang hanya berpikir seorang ibu yang pengen sholat hadiat. Rajin umroh, rajin hajri, sholat malam, tahajud, puasa. Anaknya dikasih kamar khusus, internet khusus. Tidak tahu ngapain di dalam. Kalau anda sadar, tinggal tobat saja. Sebelum berlalu masa ini. Ini pendidikan saat ini perlu waspada betul. Sebagian orang tua itu latah. Gara-gara temannya punya ini langsung dikasih yang sama dan sebagainya Jok, memang zamannya bukan zamannya anak kita kita larang internet bukan zamannya kita melarang anak kita kamu jangan berusaha dengan internet oh tidak akan tapi nah ini yang akan kami tanapkan kedekatan seorang ibu dengan anak seorang bapak dengan anak adalah penting untuk makna ini sehingga bagaimana nanti HP anak anda adalah yang sudah bebas anda buka sewaktu-waktu jangan sampai ada apa namanya pinnya passwordnya itu itu sudah bermasalah bagi anda jadi kapanpun HP itu bisa dibuka oleh anda. Internet anak anda sama. Jangan. Ini adalah bukan dilarang. Kita tidak melarang. Karena zamannya zaman banjir, nggak bisa kita buat bendungan lagi. Zaman banjir, zaman buat aliran angin, aliran air. Kalau zaman banjir kayak begini, kalau kita kamu jangan internetan, kamu jangan pegang HP, kamu jangan televisi, stres ibunya nanti. Agar tapi sekarang bagaimana diajari kalau nonton televisi? Ayo bikin jadwal yang bagus. Kita ingin menjadi orang yang cerdas berpikir. Belanja pun itu harus ada aturannya. Kalau mau nonton sayang, kita akan beli televisi. Yang belum punya televisi. Rupanya ini adalah belum ada yang enggak punya televisi kayaknya. Kalau belum televisi nanti kalau kita beli televisi sayang, kira-kira acara apa yang harus kita sepakati? Jadi yang akan diputar disepakati. Baik. Kalau punya internet saya akan berikan internet kepadamu, akan tapi kapan membukanya? Tidak setiap saat ini zaman rusak mengerikan na'udzubillah Masya Allah mohon maaf sekarang di kalangan anak muda yang yang bebas bagaimana keadaan kadang di kalangan kalangan yang mohon maaf yang Ustadz misalnya di kalangan Ustadz ada saja yang masuk tiba-tiba yang bukan tiba-tiba masukkan gambar-gambar yang tidak baik ini kalangan orang-orang yang katanya baik pun ternyata ada saja yang menyusupkan bagaimana di antara anak-anak muda yang bebas guyonan kadang-kadang memamerkan gambar-gambar tidak baik sehingga anak-anak kita akan pikiran mereka akan rusak dengan ini semuanya. Jadi yang perlu kami hadirkan saat ini adalah bagaimana kita menjadi orang tua yang sadar tentang bahayanya teknologi sehingga teknologi nanti di saat dipegang oleh anak kita tidak menjadi lagi sesuatu yang membahayakan akan tapi menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ini kalau zaman hari ini, zaman sekarang zaman teknologi. Jadi jangan sampai kita itu latah. Pokoknya jangan sampai Anda itu tidak pernah Khawatir tentang problem masalah teknologi ini. An, jangan berbangga dulu kalau oh, anak saya jago eh teknologi hebat teknologi. Satu sisi memang kita perlu berbangga bahwasanya anak kita telah mengerti tentang kemajuan. Tapi yang harus kita tanamkan akhlak sehingga ada anak-anak yang sekolah di pendidikan umum ternyata sangat waspada kapan dia harus membuka internetnya. Apa yang harus dilihatnya? Kalau tidak, masya Allah akhlak zaman ini. Akhlak mudah membuka aurat, melihat auratnya orang lain dan sebagainya sehingga terdak, terjadilah perzinaan di sana sini bebasan na'udzubillah keharaman-keharaman terjadi nah ini kami menghimbau kepada orang tua hendaknya waspada jangan sampai kita itu cuek urusan anak-anak kita ingat pendidikan anak dimulai dari sini, saya mulai dari rumah dari rumah keakraban, kedekatan dengan orang tua saya tidak akan bicara tentang urusan internet saja ini bukan urusan teknologi ini saja tidak Bahkan kalaupun harus mendengar ceramahnya orang pun harus diarahkan ceramahnya siapa sayang. Kamu dengar siapa hari ini? Dengar ceramah siapa hari ini? Bahkan kalau kita bisa membiasakan biasa teknologi di teknologi telepon, pertama kali yang telepon kita telepon anak kita apa yang kita tanyakan? Nah ini tentang keamanan sudah sholat malam atau belum nak? Sudah baca sholat Rasulullah belum? Hari ini ceramah siapa yang kau dengar nak? Biasakan dengan seperti itu. Jadi di telinga anak kita adalah kebaikan, kebaikan. Jadi gini waktu anak kita terbatas. Kalau mereka punya waktu kita biasakan untuk kebaikan, maka dia tidak akan punya banyak waktu untuk melakukan kejahatan. Waktunya sangat terbatas. Jika kita menyibukkan anak kita dengan sesuatu yang positif, secara otomatis sesuatu yang negatif tidak akan tertinggalkan. Tapi kalau kita tidak pernah mencekoi anak kita dengan sesuatu yang positif, maka dia akan liar, kadang dapat yang positif, kadang dapat yang negatif. Makanya kita perlu dalam telepon buat sayang, hari ini dengar ceramah berapa orang? Ceramahnya siapa yuk? Kesimpulan apa ceritakan sama umi sayang. Dan telepon ini pun ada maknanya kedekatan. Jangan sampai kita liar urusan anak-anak kita. Anak kita adalah aset termahal, ketahuilah. Kalau di sini ada orang yang enggak punya anak, kalau di sini ada orang yang tidak punya anak maka ketahuilah Anda tidak akan masuk neraka gara-gara anak. Yang tidak punya anak Anda tidak akan masuk neraka gara-gara anak. Tapi banyak orang punya anak gara-gara anak mereka masuk neraka. Semoga yang di sini yang punya anak menjadi ahli surga semuanya. Nah ini, ini adalah kedekatan. Kami ingin membangun pertama dan paling utama adalah jadikan anakmu sahabat dekatmu dalam segalanya sehingga urusan tadi urusan teknologi dia tidak akan menjemujikan bahkan urusan pribadinya hatinya di saat mereka ada kecenderungan dengan lawan jenis dia tidak liar Nah, seka kenapa sekarang banyak orang tua ini lihat karena juga orang tuanya sibuk dengan internet segala macam sehingga sampai di rumah pun nggak ada diskusi dengan anaknya. Anaknya di pojok ngadep sana, ibu ngadep sini. jam Mana ada kedekatan terbangun? Kita perlu bangun kedekatan dengan anak. Rahmat, kasih sayang. Jadi hari ini kita akan bicara tentang membangun kedekatan dengan anak itu sangat penting sekali. Jadikan anakmu itu merasa bahwasanya dirimu adalah kawan terdekat sebelum yang lainnya, sebab kalau orang tuanya tidak menjadi kawan dekat, maka lihat, dia akan mencari kawan dimanapun dia berada, sehingga kadang omongan kawannya itu yang negatif pun akan ditelan mentah-mentah. Maka dari itu, nih, semuanya orang tua jadi untuk membangun keakrapan dengan anak, kasih sayang, kelembutan, sesibuk apapun dirimu, wahai para orang tua berikan kesempatan untuk memeluk anak anda duduk berdua dengan dia bertiga kalau dengan suami bukan urusan marah-marah bicara tentang kedewasaan dia tentang umurnya dia bicara masa depan bahkan tidak tidak perlu ragu kalau sudah musia, masa, masa usia balik untuk mengantisipasi tentang tentang kejahatan moral anak muda saat ini karena ada anak urusan dengan laki-laki, perempuan, dan sebagainya, itu bisa kita bangun di saat dengan kedekatan. Jadi, kedekatan itu penting sekali untuk menyelesaikan permasalahan. Contoh: urusan kebrutalan anak di dalam urusan asmara. Kalau sudah kena asmara, panah asmara, orang tua ditinggal. Itu ini bahaya juga. Hal ini sehingga kadang-kadang masya Allah, perzinaan terjadi di sana sini. Tetapi sebagai orang tua, itu hendaknya di saat anak itu sudah mulai ada kecenderungan dia sudah mulai membuka kepada anaknya agar dia tetap menjadi tumpuan dalam diskusi misalnya kalau kita sudah melihat ibu-ibu gambaran tentang pentingnya kedekatan seorang ibu dan anak bapak dengan anak misal jika anak kita sudah mulai mohon maaf kita punya anak perempuan yang sering bercermin bolak-balik sisiran lama-lama dan sebagainya mencet-mencet jerawat tembus, itu Ibu harus paham bahasanya. Oh, anakku sudah mulai menjelang masa bu, buber. Baik. Perasaannya dia tidak menjadi dirinya lagi. Dia sudah ada yang lainnya. Kecenderungan dengan lawan jenis. Baik. Kalau sudah ada kecenderungan dengan lawan jenis, ini liar. Siapapun yang ngasih salam, macomblang segala macam, itu bakal ke bawah. Sebelum anak kita ke bawah ke sana, maka kita sudah buka dengan anak sayang kamu sudah mulai gede ya dipasti fahamkan makna kriteria lelaki yang akan menikahi dia nanti mungkin anak masih 13 tahun mama jangan ngomong begitu saya masih kecil oh enggak, saya tidak ngomong sekarang sayang cuman saya pengen fahamkan kepadamu siapakah nanti laki-laki yang boleh menikahimu mama ini kok ngomong enggak nanti sayang oh iya Ma, dengar dia diam diam dengar karena dia sudah mulai pengin senang dengar cerita tentang seorang laki-laki ditanamkan kriteria dia anaknya sayang yang bisa menikahimu nanti harus laki-laki itu terbukti. Dia baik dengan bapak ibunya. Dia sholat, dia tidak keras kepala, dia tidak pelit, dia santun dengan adik-adiknya. Jadi, kriteria itu diulang-ulang di anak kita, sehingga apa lihat karena sering orang tuanya sering ngobrol dengan sang anak tertanam di anaknya jadi laki-laki yang dalam impiannya adalah laki-laki yang ada di di otaknya yang sudah digambarkan oleh orang orang tuanya maka di saat ada laki-laki nyapa dia neng aku padamu misalnya pak dia tidak akan mudah terpengaruh tapi kalau anak kita tidak pernah kita ajarkan yang demikian lihat disapa sekali saja nolehnya empat kali itu anak kita sama yang laki pun demikian ini adalah usulan asmara jadi jangan sampai ibu jauh dari orang anak-anak kita jadi jangan ragu berbicara tentang masa depan anak kadang orang tua malah bertanya nak kamu sudah gede kok belum punya pacar ini menjerumuskan orang tua tapi kita fahamkan makna kriteria memilih pasangan sebetulnya memilih pasangan dengan kriteria ini punya fungsi membentengi satu menunda dia sampai selesai sekolahnya bisa jadi sambil mencari tapi orang tuanya terbuka sampai begini sayang kalau kamu ingin menikah buka ini contoh saja ini yang paling penting adalah masalah asmara dan ini kalau kamu ingin menikah kapan saja Abah Umi akan turuti tapi kalau kalau melanggar Allah dengan cara pacaran dan sebagainya lihat Abah akan murka dan tidak akan Abah Umi turuti maka kalau ada apa-apa tolong adukan ke Abah sama Umi kalau kamu misalnya ada tertarik dengan seorang laki-laki ceritakan ke abah sama umi kemudian nanti lihat setelah misalnya suatu ketika nyodorkan abah pasti belum jatuh cinta beneran dia hanya gambaran saja tentang seorang laki-laki yang dipandang baik sesuai dengan kriteria yang pernah ditanamkannya kemudian setelah dipelajari oleh orang tua kalau ternyata ada yang kurang jangan langsung dipangkas sayang memang dia baik begini, begini, begini cuman kurang begini kayaknya coba ada ndak yang sempurna seperti anak saya? coba mama tidak melarang, memaksa loh ya dan juga tidak melarang tapi lihat adalah lagi mudah dialihkan. Tapi kalau orang tua jarang ngobrol dengan anaknya, sementara anaknya lebih banyak ngobrol sama kawannya, dikirimi surat dan sebagainya, tiba-tiba sudah anak sering terlambat sekolah, kuliahnya bohong, uang kuliahnya nambah dan segala macam karena urusan asmaranya. Ini contoh asmara. Karena apa? Biasanya karena orang tua tidak pernah dekat dengan anaknya. Termasuk tadi urusan yang lainnya. Urusan masalah teknologi tadi jadi jangan sampai kita jauh dengan orang tua kita perlu keakraban kasih sayang kita harus biasa memeluk anak kita mencium anak kita jadi betul-betul akrab dengan anak itu jangan jauh dengan anak keindahan itu anak itu mahal ada orang tua tuh ya Masya Allah yang karena kerjaannya itu ketemu anaknya itu adalah di saat dia tidur berangkat kerja pun anaknya lagi tidur pulang kerja pun anaknya sudah capek tidak pernah punya kesempatan duduk bersama anak-anaknya ini keteredoran seorang tua Nabi itu pernah suatu ketika ada seorang laki-laki berkata, aku punya anak sembilan tidak pernah mencium anakku. Nabi marah, man la yarham la yurham. Kalau orang tidak punya kasih sayang, tidak akan diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dihimbau untuk kita duduk dengan anak, kebersamaan. Jadikan anak kita itu nyaman ada di rumah kita. Nah, maka dari itu kalau di rumah kerjaannya berantem terus, waduh duh. ini repot rumah tangga neraka ini anak bosan sampai di rumah tadi lihat bapak ibu berantem bapak ibu perang sesaat di kambing, dibilang kambing sesaat dibilang ku, kucing jadi di rumahku ada kucing sama kambing bapak ibunya karena suka caci maki maka wahai para orang tua jangan menampakkan permusuhan di depan anak kalau pun ada permasalahan mungkin tutup pintu selesaikan kadang orang tua itu kalau sudah emosi nggak peduli caci maki bahkan kadang anaknya pun dibuat grup-grup Diajak memusuhi bapaknya, diajak memusuhi ibunya. Ini juga problem besar. Kemudian, lihat kekompakan yang lain lagi yang perlu dihadirkan adalah kadang masalah sekolah. Saya ingin membangun kekompakan di rumah itu. Sekarang, masya Allah, zaman teknologi dan sebagainya itu, ibunya sibuk dengan sinetronnya sampai kadang-kadang karena kaya. Itu televisi masing-masing. Ini anaknya punya hobi, televisi channel ini, bapaknya masya Allah, mau dunia. Rumah tangga dibuat kayak apa itu? Alangkah indahnya kalau nonton bareng. Semuanya seri saling komentar. Ini baik, ini tidak baik, dan sebagainya. Ini anaknya, istrinya, bapaknya, masya Allah, ngeriung bareng. Ini biasanya orang kaya latah. Mohon maaf kalau ada yang demikian. Langsung privasi, kamar sendiri, full televisi, segala macam, kunci. Di kamar ngapain dia? Kelihatannya hanya hidup di kamar, tapi dia melalang ke dunia kemaksiatan mohon para orang tua ini, zaman sekarang itu harus seperti ini akan tapi kita masih menemukan orang-orang yang masih waspada sampai begitu cerdasnya di saat mengajari belanja anaknya dia bukan orang melarat, dia orang kaya cuman saya tidak mengajari anak saya berfoya-foya jadi kalau saya mau belanja ke supermarket, ini sebuah contoh saja biarpun anda tidak usah menerius 100% jadi kalau anaknya mau belanja, sayang mau apa sekarang ke supermarket? apa ya ma? tulis dulu jadi ditulis 1, 2, 3, 4, 5, baik selesai ada lagi ayo sayang ayo di sana nggak boleh milih lagi lo ya di sini saja ya pengennya apa kebutuhannya apa ditulis satu dua tiga empat dibagi arahnya nanti masuk masuk supermarket cuma setengah jam selesai jadi ini cara belanja saja kadang perlu di, ditata dan ini ada pengaruhnya juga jangan dianggap sepele sekarang mohon maaf ada TK TK kelas TK favorit saya pengajian di sebuah supermarket pagi-pagi saya keluar Rupanya anak TK nunggu semuanya banyak. mau ngapain? Dilatih belanja. Wah, dilatih bikin bangkrut. Di diajari, mohon maaf, kalau ada guru TK ngajari begini, Anda mengajari bangkrut itu. Jadi nanti diajari untuk kenal barang-barang dan sebagainya. Ini, ini nanti kalau belanja begini, ibunya yang kalau punya duit, punya duit pun tidak semestinya diajari yang semacam itu. Jadi terlalu pendidikan itu ternyata sangat luas. Kami hanya menghadirkan satu saja poin yang paling perlu dihadirkan adalah kedekatanmu dengan anak-anakmu. Kedekatan dengan anak itu penting sekali jangan sampai anda sibuk dengan kesibukan anda sendiri kalaupun anda punya kesibukan kayak apapun jadikan nomor satu adalah anak maka kami selalu berbicara kepada siapapun yang juru dakwah jadikan dakwah adalah nomor satu kalau kamu ada di rumah kalau kamu sudah di luar rumah jadikan keluargamu adalah nomor satu kalau sudah sampai di rumah jadikan dakwah adalah nomor satu artinya apa kemanapun engkau kerja tujuannya adalah untuk anak istri kan cuman kadang lupa dikirim duitnya bapaknya nggak pernah datang dan ibunya pun seneng-seneng saja yang penting dapat bedu, duit subhanallah perlu kebersamaan dan keakraban ini adalah benteng untuk anak-anak tidak liar baik ini adalah yang pertama adalah kebersamaan keakraban sampai kadang urusan sekolah saja lihat urusan sekolah ini ribut suaminya pengen anaknya mondok istrinya pengen anaknya nggak mau nggak mondok baik itu berantem sampai pokoknya saya nggak mau ya sudah loh nggak begitu toh kan bisa dipadukan kenapa kamu tidak menginginkan mondok kalau mondok saya jauh dengan anak baik terus belajar agamanya gimana kalau alasannya kalau mondok nanti tidak ada sekolahnya ya sudah kalau begitu ada ada kesepakatan ngambil sekolah yang ada pondoknya misalnya jadi musawarah itu penting tidak boleh egois maka kebersamaan dalam rumah tangga itu sangat penting demi membangun anak sehingga perbedaan pendapat jangan selalu sering ditampakkan di depan anak-anak kita kalau kita berselisih dengan suami jangan di depan anak urusan apapun kalau kita berpisah berselisih dengan orang tua, dengan pasangan, mungkin di kamar keluar dalam kesepakatan. Jangan dibikin anak itu selalu memihak. Kadang, -kadang yang penting mana menguntungkan. Kalau mau ibu menguntungkan, mihak ibu. Kalau menguntungkan mihak baba, mihak bapak Kadang tidak ada kesempatan dalam mengajar ini yang sering terjadi. Ibunya ketat ngurusi anaknya, jangan sampai anaknya salah nakal. Kalau pulang malam, awas marahi. Tak tanya apa. Ibunya yang ketat betul, anaknya pulang malam. Eh, telepon abahnya dibukakan pintu belakang. Lihat ini bapak merusak ini. Ini ke dia kompak atau suatu ketika seorang ibu karena tegas didiannya dimarahi. Kamu jangan begini lagi sayang ya, awas ya kalau sampai kamu ulang lagi, Umi akan marah berat padahal marahnya juga tidak seberapa marah. Cuman bapak ini kadang-kadang menjilat langsung. Nih, nih. Memang Umi dari mamamu dari dulu juga gitu sudah. Itu model-model begini nggak bisa bener anak tapi kalau orang tua wibawa misalnya kalau suami anda marah karena kesalahan anak anda biarpun cara marahnya salah jangan ditegur depan anak suami anda salah mendegur anak tapi karena memang anak salah jangan ditegur suami anda depan anak akan tapi anda kukuga -kuku dulu lihat sayang abah marah karena kamu salah saya pun tidak akan bela kamu karena kamu salah selama pak kalau ngomong jangan gitu pak itu babnya beda nasehatinya cuman kadang-kadang begitu kalau sudah suaminya marah nak menegur sang anak istri menjilat sudahlah sayang sudah gitu jadi bapakmu dari dulu begitu ya mama sudah bosen diceramai ini ada model begitu gitu nggak bisa baik seorang anak nggak bisa benar tidak ada kekompakan baik ini kompak itu penting wahai ibu kompak mendidik anak kalau suami marah anda tidak boleh membela sang anak akan tapi lihat kukuhkan bahasanya anda adalah satu barisan dengan suami sehingga rumah anda adalah wibawa sehingga kalau melanggar gak ada gak berani lagi, Kenapa? apa? percuma saya melanggar abah, pasti umi juga marah akhirnya waspada tapi kalau saling bela-belaan tenang aja paling umi marah nanti bilang ke abah abah marah bilang ke umi tidak bisa bener anak, munafik jadinya mana yang menyenangkan dia nanti maka kami ingin menghadirkan kekompakan dan ingat semua kekompakan yang kami maksud yang tidak boleh berbeda kekompakan ini adalah memadukan perbedaan kalau ada perbedaan pendapat tentang memilih sekolah tentang pekerjaan satu tok yang nggak boleh berbeda adalah agama misalnya suami menghendaki sua anaknya kerja di tempat yang secara syariat haram istri menghendaki pekerjaan yang halal kalau ini nggak perlu beda pendapat langsung dibatalkan yang haram selesai anda harus insaf. Kadang, orang tua masya Allah yang dipikirkan anak anaknya hanya anak dunia saja, tidak ingin menjadi anak akhirat, sehingga masya Allah, sekolah menyekolahkan anaknya dengan jerih payah. Padahal, waktu menyekolahkan dengan harta yang halal, bersih, setiap malam tahajudan, sholat, tak tanya giliran, anaknya memetik, orang tua tidak bisa punya pendapat. Kapan itu, waktu memetik urusan pekerjaannya, kadang pekerjaannya jelas-jelas di situ ada keharamannya orang tua pun masih tidak bisa ngomong lo orang tua apa ini lo katanya yang menghantarkan anaknya kepada kemuliaan jadi anda menyekolahkan anak pendidikan yang benar sekolah yang benar anak-anak anda setelah itu setelah sekolah mungkin dia akan bekerja ingat tidak cukup sekolah yang benar dengan harta yang halal tapi setelah bekerja pun anda harus pilihkan di pekerjaan yang pasti halal halal diridai oleh Allah terhormat anak-anak anda sebab orang gagal juga di sini sudah nyekolahkan anaknya pinter sarjana, ngambil S1, S2, hebat tak tanya pak, karena dia adalah anak, ber, anak, berbakat dibidik oleh sebuah perusahaan yang citu perusahaan ada syubhat bahkan ada keharamannya orang tua sudah nggak melihat lagi yang penting gaji banyak bahkan ngomong, ya sudahlah lah nggak gak apa-apa wong -apa. kamu dulu sekolah biayanya muahal kok nak ya sudah gak ikhlas lagi, sudah ambil sayang nanti kalau tidak kamu ambil dalam hatinya begi, lidahnya ngomong begitu sebetulnya hakikatnya ngomong begini nah ambil saja pekerjaan itu ndak yang penting kamu kaya di dunia setelah itu kamu masuk neraka nggak apa-apa jadi kalau orang tua tidak memikirkan masa depannya di akhiratnya sama nggak ada nggak bener nggak cinta kepada anak maka saya kami ingin membiasakan kekompakan kita sering menemukan orang tua tuh masya allah tidak pernah tahu tidak pernah peduli urusan anak-anak Enggak ngerti bahkan mohon maaf kalau urusan sekolah itu bukan anakmu suruh memilih sendiri tapi anda punya peran untuk memilihkan sekolah yang benar dan memang mungkin anda tidak punya pengalaman tapi anda pun boleh bertanya kepada siapapun orang yang ada di kiri kanan anda kemudian anda timbangkan, anda pikirkan mau sekolah di mana anak-anakku nanti kalau kita tidak pernah memikirkan sekolah anak kita yang benar maka katailah kita akan sesat di akhirnya nanti jadi kekompakan ini adalah yang sering dilupakan oleh para orang tua jadi ayo kita mulai khususnya pengantin-pengantin baru muda ini dari awal sudah biasa dengan kompak mendidik anak kompak dan kalau sudah mendidik anak kompak Kedepannya mudah jadi ingat kalau ada perselisihan tidak boleh terjadi di depan anak kita tahan dulu hm, saya berbeda stop, stop dulu kita masuk ke kamar dulu pak ayo bersara gimana masuk sekolah di mana anak kita saya tidak pengen sekolah iya mak tapi kenapa alasannya kalau ternyata tidak bisa berdua suami istri menyelesaikan kita bisa datang kepada oh orang yang bisa memberikan penengah seorang yang punya pengalaman baik masalah kekompakan lah kemudian agar kita semakin yakin bahwasanya penting mendidik anak dengan kompak agar kita ngerti betul bahwasanya pentingnya kekompakan kejahatan saja kejahatan itu kalau dilakukan dengan kompak orang akan kebawa orang tua suami istri kalau ngajari anaknya nggak bener itu kalau kompak nggak bisa nolak sang anak apalagi kebaikan kita sering kalau berbuat semuanya sendiri anak tidak pernah diperhatikan sekolah di mana terserah kamu kuliah di mana bahkan anak itu murah bener hari ini anak kita tuh murah bener hari ini kalau ada orang mau dagang baju jujur kalau orang mau dagang baju atau dagang apa saja deh kalau membuka toko anda kalau menyewa toko kira-kira dilihat dulu nggak tokonya karena anda mau dagang tak, karena takut nanti dagangnya nggak laku atau nanti tak dicuri sama maling betul sekarang kita pengen tahu waktu anak anda sekolah di Surabaya itu anda pernah ndak ngontrol kos kosannya sebelum anak anda masuk berarti murah anda lebih murah daripada barang dagangan mestinya dilihat dulu kos kosannya di mana tempatnya kayak apa aman atau tidak kita ini kurang peduli kepada anak bahasanya bahasa sayang sampai urusan anak, anak ini nasihat saya semuanya nih. anak kecil mohon maaf tolong anak anda jangan deket-deket dengan namanya tablet apa namanya tab saya pernah suatu ketika saya mencintai anak-anak anda semuanya suatu ketika ada pengajian begini ada seorang ibu pengen konsentrasi sehingga anak kecilnya itu dikasih tab memang tidak kasih suara gambar tok sudah lampunya tidak terang jadi mulai dari awal pengajian itu sampai seperempat jam itu begini terus anaknya Memang ibunya tenang, ibunya tidak pernah terganggu karena anaknya serius di dalam menonton kartun tadi. Saya hentikan pengajian ibu. Ibu niat yang bagus pengen belajarnya adalah konsentrasi, ibu ngaji konsentrasi, dan anaknya tidak ganggu. Anaknya dibawa ke sini, cuman ibu saya kasihan, mata anak ibu akan sakit dalam waktu singkat. Matanya akan sakit dalam waktu sing, singkat lihat sekarang kadang seorang ibu nahan anaknya megang habis saja nggak bisa loh ya ayo ibu sayang nggak sama anak nggak bisa nangis sekali nggak apa-apa setelah itu dia akan waspada ini kadang orang tua sudah kalah benar sama anak dan nah, begitu aja sudah kalah gimana anda bisa mendidik memang melarangnya tidak harus dengan paksa tidak tapi dengan pemahaman sayang tidak boleh dari awal kalau sudah dibiasakan dengan cara menghalangi yang baik anak kita juga bisa menjauhi dengan cara yang baik kadang ini liar mohon maaf ini sepele saya ada urusan ke HP dan sebagainya itu tidak ada orang tua anaknya itu muda-muda sudah terakum semuanya itu matanya itu katanya sayang anak sayang anak anda tidak sayang kepada anak anda saya lebih sayang kepada anak anda saya lebih sayang kepada anak anda saya kalau anak anda melihat tip-tip itu saya akan gelisah hati saya saya akan gelisah matanya belum lagi tentang isinya kebiasaannya waktunya yang tersita nggak belajar sudah nggak rajin dan sebagainya matanya cepat rusak Memang kita harus perhatikan urusan kesehatannya, iya, akhlaknya iya. Kadang-kadang, masya Allah, kemana-mana tuh di mobil. Di mobil saya ngelihat ibu. Saya harus menegur halus karena takut tersinggung. Kalau tersinggung, enggak, saya hanya karena saya, saya mengharapkan kebaikan saja. Ada yang oh, nggak apa-apa. Ya sudah, kalau nggak apa-apa saya ingatkan saja. Tolong ibu ya. Kotanya bisa ditunda nanti? Biar tidak mengganggu. Simpan dulu ibu. Simpan dulu, baik, baik. Jadi kadang orang tua itu tidak berpikir panjang, hanya karena anaknya minta hari itu langsung di dikasih, sehingga anaknya itu kadang-kadang tangis itu adalah senjata untuk menundukkan orang tuanya. Kita lihat di sebuah supermarket ada anak gulung-gulung, gara-gara minta mai mainan dituruti wah senjata nanti kalau saya minta lagi pakai go gulung kebiasaan menuruti di saat anaknya salah maka selalu biasa dengan kesalahan urusan kesehatan jangan dianggap sepele wahai bunda ibunda yang soleh mata anak anda untuk membaca Quran untuk membaca buku sampai masa tua jangan sampai dirusak dengan apa yang anda belikan itu ini bicara tentang kesehatannya dulu ini saya akan bahas macam-macam dah biar kesana kembali, biar ibu sadar kadang nggak bisa orang nahan dia bisa nangis loh biarin nangis sekali diganti mainan yang lainnya yang sehat kita ingat mainan zaman dulu tuh sehat kita ingat, ingat mainan zaman dulu tuh sehat mobil-mobilan saja itu pakai bekas jeruk bali itu ya iya mas ya Sempet anu beda ya masya Allah cuman yang nakal itu sandal di masjid dibikin motor-motoran itu kan itu yang nakal itu itu dengan sangat sederhana sehat, bak sodor, peta umpet segala macam ini adalah dan ibu jangan latah kalau mainan anak-anak Masya Allah termasuk membawa anak-anaknya ke mohon maaf ke supermarket yang pakai layar gede begini wah Masya Allah itu store mata terakum itu anda harus sadar wah ibu bahasa saya kasar biar anda sadar saya sayang kepada anak, -anak anda itu biayai kasih duit termasuk game kalau ada yang bekerja di game tolong ganti sajalah ada game layarnya Masya Allah ini dulu bicara akhlak ya saya bicara tentang kadang sayangnya ibu ini enggak benda jelas ibu ini sayang beneran atau tidak sih ibu ini sayang beneran kalau tidak? terus setiap hari satu jam dua jam berjam-jam dia main sadar ibu sadar Insya Allah sadar bu ya yang anaknya begitu besok pulang berubah ini Insya Allah saya dapat pahala nanti saya cari pahala ini saya sayang kepada anak-anak anda semuanya ini hampir melata mewabah ini penyakit anak biasa dekat dengan namanya layar ini sudah luar biasa merusak matanya kemudian dibalik itu semua ada yang bakal rusak kebebasan mereka dalam berurusan dengan sesuatu yang anda tidak bisa mengontrol akan rusak akhlaknya pada akhirnya nanti mula-mula di depan anda nonton yang demikian mulai matanya rusak ini kadang juga tidak dipikirkan seorang tuan. tidak tahu yang dipikirin apa tidak paham saya itu hampir setiap hari saya melihat pemandangan seperti itu padahal saya kalau di majelis juga gembar-gembar masih ada seperti itu nangis bu ya nangis itu kalau ditahan nangis nangis itu hanya sekali dua kali tiga kali diganti sesuatu yang lebih bermanfaat saya cinta kepada anak-anak anda mata itu mahal Masya Allah mata itu mahal jangan sampai anak anda umur 30 tahun sudah Masya Allah kelihatan mana sayangnya kepada anak ini termasuk hal-hal yang harus perhatikan urusan urusan memperhatikan anak dan ini biasanya juga ada hubungannya dengan kekompakan kalau suami sama istri bilang tak bilang sama abah bilang sama abah, kalau mau lihat bilang sama abah abahnya bilang, bilang sama Umi dulu Syuf. kompak itu menjadikan wibawa gimana kata Umi Umi sama Abah sepakat tidak boleh kenapa sayang kok tidak boleh karena kamu kalau nangis gak ada yang bela di sini kalau penangis dan jadi tapi jangan dikasih dibeluk sayang. Kalau pun buat hanya sekali dua kali percaya ibu, jangan dibiarkan terus itu. Jangan dibiarkan terus nanti terus akhirnya matanya rusak, ahlaknya rusak. Ibu akan kehilangan anak di dunia sudah hilang, anak tidak ngerti bekti. belum lagi di akhirat bukan saja hilang, tapi anak akan menjuruskan, menjerumuskan kita ke neraka jadi perlu sadar sebetulnya itu saya ingin sadar, para orang itu sadar bagaimana anakku harus bagaimana mendidik anak yang benar boleh dari anak kecil disubur, dibesarkan dengan yang baik termasuk kami tidak terlalu menghimbau anak kita segala sesuatu ada urusan dengan dengan layar karena waktu kami kami sakit itu ada satu dokter dokter yang nanganin kita itu bagian tulang pasiennya paling banyak katanya pasien paling banyak tengkuknya tuh rupanya apa? gara-gara ngelihat ngelihat HP ini masih muda-muda semuanya hidupnya selalu begini akhirnya tengkuknya ini banyak makanya dia ngantri kita ngantri, kenapa kok banyak pasien sekarang orang banyak tengkuknya rusak sama mata sama mata, wah sekarang penjual mata seneng mereka bersyukur banyak yang bayi sakit mata ini ini hanya urusan jasad ibu ya urusan jasad belum urusan akhlak baik begitu pentingnya sadar mendidik anak kalau kita akan akan lacak kesalahan-kesalahan tidak usah ngelacak orang lain ibu sekarang koreksi diri di rumah ibu sendiri kadang urusan televisi itu latah 24 jam nyala hanya untuk teman saja bukan keberkahan yang dicari, pokoknya dinyalain begitu saja ya kalau dinyalain adalah ceramah sambil berlalu anak kita mendengar latah dinyalain begitu saja 24 jam, tidak tahu kanal apa saja sementara orang yang bijak, orang yang benar akan milih kanal apa yang boleh apalagi sudah parabola liar itu semua masuk Eropa, masuk Cina, masuk ini Di mana kesadaran hai, hai orang tua jangan kekayaannya Allah berikan kepadamu ternyata itu adalah jembatan menuju, menuju neraka oleh anak-anakmu Jangan sampai kelebihan yang Allah berikan kepadamu menjadi perahu menuju neraka. Jadikan kelebihan yang Allah berikan kepadamu justru untuk menyamankan anak kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ada kontrol semuanya. Ini permasalahan, mohon maaf ya. Kalau Anda salah di dalam mendidik anak, Anda salah mendidik anak, saya dia bicara kesehatan, kesehatan adalah itu tambahan tadi. Itu benar. Kalau ada orang urusan kesehatan saja teledor, Padahal kesehatan itu biasanya lebih dahulu daripada agama untuk ahli dunia. Kalau urusan kesehatan jasad saja nggak peduli, apalagi urusan agama. Kalau urusan jasad, semestinya memang urusan agama adalah nomor satu. Tapi kadang lihat, urusan agama nggak di Urusan kesehatan, kalau menjaga kesehatan ada imunisasi, ada semua program anti penyakit itu dilengkapi semuanya. Tapi ternyata tidak pernah anak kita diantisipasi dijauhkan daripada segala bentuk kemungkaran sampai memilihkan sekolah pun tidak mikir anakku selamat atau tidak di dalamnya hanya yang penting sekolah favorit hanya yang penting sekolah masyur tidak kenal Allah nggak apa-apa ini musibah besar bagi para orang tua ketahuilah bahwa kalau kita membiarkan anak kita tidak dengan sadar maka tidak cukup ya kita pasrah dengan seorang guru dan guru pun sekarang juga kerepotan mendidik anak, karena apa? Di sekolah, dididik dengan cara di luar sekolah, dirusak oleh ibunya. Ini yang banyak pendidik seperti itu. Jadi, di sekolah diberi peraturan begini-begini sampai di rumah adalah susah. Makanya, lebih mudah kalau sekolah itu boarding school zaman sekarang kecuali orang yang di rumah orang tuanya yang di rumah itu baik-baik kita masih menemukan keluarga yang di rumah itu masya Allah menjaga anaknya habis maghrib dihidupkan dengan ngaji kalau nonton televisi pun ada batasan waktunya malam tahajutan subuh harus begini dan sebagainya tapi ada sebagian orang tua yang tadi karena tidak kompak dan karena sibuk sendiri sehingga anaknya pun liar ketahuilah anak anda adalah aset termahal kalau anda salah mendidik anak-anak anda maka ketahuilah Jangan bangga dengan sujudmu, wahai ibu! Jangan bangga dengan sujudmu, wahai bapak! Jangan bangga dengan solatmu, wahai para orang tua! Ketahuilah, anak, kalau masuk neraka, dia akan tidak akan terima dan dia akan mengadu kepada Allah karena orang tuanya telah salah mendidiknya. Maka sekarang, perlu koreksi: tidak usah nengok anaknya orang lain. Ini sebuah perkenalan saja di zaman sekarang ini, yang lebih banyak adalah trader. Sekarang, koreksi anakmu ada di mana? sekolah di mana kalau seandainya sekolah umum bukan dilarang sekolah umum tapi ngajinya di mana sekolah agamanya di mana dan sudahkah engkau menyadari bahwa saja sekolah agama adalah termahal terpenting tapi kenyataannya di masyarakat kita sekolah agama jadi murah lihat kalau di matrosah Tiniyah di kampung-kampung itu suruh bayar lima ribu sepuluh ribu katanya kemahalan tapi giliran masuk memasukkan anaknya ke fakultas bayar bayar ratusan ribu bahkan jutaan pun tenang-tenang saja ini problem besar di hati kita semuanya ini masuk madrasah ini, kalau minta sumbangan 10 ribu katanya kemahalan tapi kalau masuk kampus bayar mahal tidak ada masalah ini problem berarti iman kita yang kurang-kurang meyakini kalau akhirat lebih mahal anda boleh setelah, boleh anak anda menjadi seorang insinyur tapi insinyur lagi sujud belajar agamanya di mana harus anda pastikan bahkan anda yang sadar agama yang sadar agama pun juga masih kelas nomor dua contohnya begini nah kalau nanti sambil kuliah, kalau kamu kuliah nanti sambil belajar agama kan begitu belajar agama jadi sambilan kita pengen menyadarkan saja bahwasanya kita itu agama nomor satu bagi anak kita harus ngerti sujud, ngesolat, baca Al-Quran dan harus rutin zikir Al-Qurannya adalah rutin harus karena membuka hatinya, membersihkan hatinya itu nanti jujur tanya kepada diri anda sendiri pernahkah anda punya jadwal untuk anak-anak anda baca Al-Qur'annya jam berapa tahajudnya jam berapa kemudian ininya paling pikirnya adalah makanan untuk mengurangi berat badan atau penyakit karena saya kena gula ini menu makannya wah rajin ditulis jadwal anaknya nggak ada ini ibu yang lagi sadar kesehatan ya Sadar kesehatan makanan harus kol, kol kalorinya begini, wah ini, percaya aja sama dokter begitu. Tapi jadwal anaknya tidak pernah ada. Anda harus peduli betul. Habis maghrib antar maghrib dengan isya, Biasakan mereka dengan adu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau memang Anda benar menjalankan yang seperti ini akan keluar dari tempat ini. Anak Anda menjadi seorang presiden, ahli sujud, seorang dokter ahli sujud, gubernur ahli sujud. Kuncinya di situ kuncinya saat ini dikenalkan kepada Allah dulu dikenalkan kepada agama tapi kalau tidak kita akan merugi pada akhirnya nanti jadi kami ingin membawa kepada kesadaran kepada orang tua semua yang ada di sini jadikan pelajaran agama adalah nomor satu untuk belajar agama bukan belajar agama sampai derajat menjadi seorang fakih bukan akan tapi mereka mengerti mana Mana ain tentang solat yang benar, tentang puasa yang benar, tentang zakat, kemudian bagaimana zina, akhlak yang mulia. Jadi, kita ada kurikulum ringan untuk anak-anak pendidikan umum, dan ini kami serukan kepada beberapa pesantren. Ada sebagian pesantren itu yang dimasuki anak mahasiswa, cuman tidak dibuatkan program khusus, sehingga mahasiswanya pun, kalau masuk ke pesantren tersebut, namanya ikut-ikutan. Dia nggak punya dasar belajar kitab gede-gede sehingga keluar dari pondok yang nggak punya pemahaman apa-apa ada sebuah pondok saya datangi kemudian banyak mahasiswanya mahasiswa yang baru satu tahun saya tanya belajar apa di sini kamu saya belajar Fathul muin Buya sama alfiyah ibnu malik uhuhuhuh gede banget sini kalau di pondok tuh yang belajar sudah dua belasan tahun di situ ini baru satu tahun tamatan sma langsung belajar begitu Belajarnya hanya ikut-ikutan hanya di belakang saja, nggak faham isinya, nggak ngerti apa-apa. Maka kita perlu anak-anak kita perlu ada kurikulum termasuk ini yang ingin kami hadirkan bahwasanya anak-anak yang punya kesibukan termasuk bapak-bapak pejabat pegawai bisnismen dan sebagainya Anda tidak perlu banyak waktu untuk belajar agama tapi Anda harus mengambil empat ini satu akidah yang benar dan itu bisa dihadirkan hanya 16 pertemuan 16 pertemuan dan diulang-ulang sendiri. Yang kedua adalah fikih praktis juga tidak lebih dari 16 pertemuan. Mulai dari fikih ini semuanya. Selebihnya nanti bertanya, tidak ada masalah. Yang ketiga adalah akhlak untuk dirasakan bagaimana suami kepada istri, istri kepada suami, dengan anak, dengan saudara, dengan ibu dan sebagainya akhlak. Dirasakan nanti. Suruh merenung bagaimana urusanmu dengan ibumu yang sudah keriput kok masih bentak-bentak kau neraka nanti. Ah, disadari akhlak dengan ibunya. Akhlak dengan saudaranya yang ketiga adalah akhlak. Yang keempat adalah membaca Al-Quran. Biarpun pensiunan satu tahun sudah bisa membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Lebih susah belajar bahasa Inggris. Orang membaca bahasa Inggris nggak akan bisa kecuali tahu maknanya. Tapi kalau membaca bahasa Arab bisa biarpun nggak ngerti maknanya ibu tidak akan bisa menghafal kalimat Inggris kalau tidak ngerti maknanya tapi ibu bisa menghafal Al-Quran biarpun tidak ngerti maknanya belajar Al-Quran lebih mudah percaya coba ibu suruh membaca mem ibu yang sudah bisa bahasa Mandarin sekalipun satu lembar tulisan Mandarin ibu suruh ngafal setelah itu masih bisa karena ibu tahu artinya tapi yang enggak tahu artinya suruh ngafal tidak bisa tapi Al-Quran Masya Allah 30 juz bisa dihafal mudah belajar Al-Quran sangat mudah jadi empat ini kurikulum ringan buat anak-anak anda yang mungkin anda mengendaki putra anda untuk menjadi seorang dokter seorang insinyur seorang pejabat apa apa bisnismen tapi harus punya empat ringan ini dan itu di kurs kalau seandainya anak anda dititipkan dua minggu saja dua minggu kali berapa kita akan buat program anda wajibkan yang repot nanti kalau anaknya nggak mau kan gitu kalau anda, oh, kalau anda nggak mau berarti yang salah anda selama ini anda tidak pernah membiasakan untuk dipatuhi oleh anak-anak anda oh, nyuruh anaknya saja nggak bisa ini ada apa bapak apa itu ibu apa itu ibu bapak itu adalah imam di dalam rumah kalau punya perintah harus patuh oleh bawahannya kalau ternyata ada anak membangkang berarti anda salah mendidik anak coba pahami mana ini anda gagal jadi karena tadi tidak ada kekompakan, tidak ada wibawa di rumah. Kalau bapak ngomong, helah, enggak, nggak mau. Loh, coba kalau suami istri dibawa sayang kamu akan boleh masuk fakultas kedokteran tahun ini kamu akan masuk ke fakultas kedokteran tapi saya pengen kamu sebulan saja untuk mengambil 16 materi 16 pertemuan kurikulum agama di mana di program tertentu 16 pertemuan setelah itu nanti pertemuan lagi 6 bulan kemudian untuk tidak lupa kalau mereka tidak mau jangan dibiayai dong wong yang biayai anda anda punya kekuatan kok ini kadang-kadang orang tua itu lemah lah ya, kalau dalam urusan begitu aja lemah berarti sudah mulai didurhakai oleh sang anak anda harus paham, kalau anak anda sudah tidak patuh di saat anda kuat mereka sangat mudah tidak patuh di saat anda mulai bungkuk dan tertatih-tatih faham ini? maka ini loh, makanya saya membangun kekompakan ini ada wibawa di dalam rumah itu sehingga anak sayang, Abah Umi mengendaki kalian sebulan saja ya belajar agama di sana untuk kenal kebaikan ini ini tolah toleh dia akan nolak. Umi mengomong, iya sayang ya, karena sudah biasa tertanam wibawa dalam rumah, tidak ada yang berani membantah kepada orang tuanya. Sebenarnya ini yang kami inginkan, sebab banyak orang seorang bapak itu nyuruh anaknya susahnya setengah mati. Kenapa kok terjadi yang demikian itu? Karena rumah tangga sudah nggak ada wibawa. Seorang bapak tidak menjadi imam lagi, sang ibu bukan sebagai menteri lagi. Ibunya tidak tahu menjadi ganjel juga kadang-kadang ngajari cerewet bapaknya juga ngajar kurang ajar kalau sudah begitu nggak akan ketemunya jadi saya akan fokuskan kepada masalah ini kami lebih senang untuk melihat permasalahan di masyarakat saja kuncinya adalah kekompakan anda ya biasakan dengan orang tua suami istri yang kompak sehingga di dalam rumah tangga anda ada wibawa kalau sudah rumah tangga ada wibawa anda akan nyuruh apa saja mudah kepada sang anak dan ingat anak anda jangan dipaksa dengan sebuah Tujuan dengan keinginan Anda, artinya apa? Jangan paksa Anda, pak, jangan paksaan Anda untuk keinginan Anda. Tapi orang tua yang hebat bisa memaksa anak dengan tidak terpaksa. Kalau Anda menginginkan anak Anda jadi dokter, lihat, misalnya jadi dokter yang soleh, contoh. Lah selama ini mulai dari kecil nggak pernah diajari kedokteran, senengannya yang lainnya. Tiba-tiba giliran SMA kamu harus masuk kedokteran. Wah ini maksa, nggak bener. Tapi kalau anda ingin memaksa anak anda jadi masuk fakultas kedokteran, mulai dari kecil SD sering dibicarakan bicara tentang kesehatan, melayani orang sakit, pahalanya dan sebagainya. Terus buku-buku kesehatan dan sebagainya. Tamat SMA nggak mau, nggak usah nyuruh langsung. Kamu mau kemana sayang? Ke dokteran begitu masa mem memasukkan ke pondok anaknya itu giliran melanggar waktu sma nggak lulus dimasukkan ke pondok makanya kiai -kia yang pada bingung kalau pinter nggak dimasukkan pondok tapi kalau sudah gagal bandel masuk pondok biasanya kadang-kadang sudah tamat sma langsung masuk pondok oh salah kalau anda ingin masukkan putra putri anda ke dalam pondok pesantren maka dari awal pun sudah sering diajak diskusi tentang pondok pesantren dari kecil keutamaannya bagaimana keindahan di dalamnya sholat bisa tertib rahmat Allah turunkan terus gini-gini sering diajak main ke pondok lihat baru SMP kapan saya bisa mondok abah itu orang tua memaksa tapi dengan cara tidak terpaksa sama urusan pasangan pun anda bisa memilihkan tidak harus anak anda memilih kok anda bisa memilihkan sesuai dengan keinginan Anda yang sholah, yang benar daripada dia salah pilih? Ini orang tua kekompakan itu penting sekali. Jadi saya membahas masalah kekompakan ini kalau dikembangkan luas sekali. Suatu ketika ada seorang soleh, seorang alim sholeh punya anak perempuan. Mau dinikahkan dengan seorang laki-laki. Rupanya apa? Daripada salah pilih dipilihkan seorang laki-laki. Tapi perempuannya ini, anak perempuan ini belum ada keinginan. Belum ada keinginan tapi sudah umurnya. Cuman akan dipaksa dengan seorang laki-laki dengan tanpa terpaksa. Rupanya antara sang bapaknya sang anak perempuan dengan bapaknya sang laki-laki sudah sepah, sepakat dan laki-lakinya juga sudah sepakat. Oke, anak perempuannya saja belum belum dikasih tahu. Suatu ketika apa? Waktu mau berangkat umroh, tatonya di tempat di Jakarta sana ada seorang laki-laki nganterin minuman, nganterin minuman dikasih tahu anak perempuannya, neng, itu namanya bang begini, namanya ini dia orang baik, ya Masya Allah dia sama ibunya baik, ini baik, padahal sudah jadi, sudah sepakat bapak ibunya sudah sepakat, anaknya belum kepikiran dan belum kenal laki-laki yang lain dia anak baik dan sebagainya, terus sampai di Mekah dia doa, sayang, kalau doa ya kamu sudah umur, semoga nanti dapat suami yang soleh, yang baik semoga dapat suami yang seperti abang, itu baik akhlaknya, disebut namanya gak pernah kenal laki-laki, ternyata pak orang tuanya memaksa menikah dengan laki-laki ter tersebut tapi dengan cara tidak terpaksa setiap umrah diajari doa begitu doa laki-laki yang soleh yang baik yang baik sama bapak ibunya yang bisa punya ilmu yang ini seperti abang itu masuk sepertinya padahal disisipkan kentok sampai di rumah nak kamu ditimba, diminta sama dia sudah malu-malu lucu waktu dibilang kamu diminta oleh bang itu sudah nggak nolak lagi coba udah awal nak kamu diminta ini enggak kan begitu ya jadi orang tua itu yang cerdas, yang hebat. Jadi urusan jodoh pun Anda bisa mengatur. Kalau Anda punya wibawa dan Anda punya cara, punya hati. Yang repot orang tua nggak pernah diskusi, tiba-tiba kamu harus nikah dengan ini nak ya. Kamu harus begini nak ya. kamu ini, ini. Ini kayak robot anak kita, kayak tidak punya perasaan. Jadi inilah makna kompak, pentingnya kekompakan seorang tua untuk membangun masa depan sang anak. Cuman kadang orang tua sudah kalah. Kalau sudah anaknya punya pilihan, anaknya sudah enggak bisa milih lagi, orang tuanya enggak bisa milih lagi. Nanti anaknya sudah memerintah, bahkan kadang-kadang anaknya sudah berkata begini, Abah kalau tidak dengan dia, mending saya tidak sah nikah. Wah oh, ini kurang ajarnya anak. Masya Allah, baik. Ini saya yang bisa kami sampaikan, kami lebih rindu untuk untuk tanya jawab. Intinya hari ini adalah, biasakan di rumah anda untuk kompak, diskusi yang baik dengan suami, istri, untuk bangun anak, Jangan sampai kita di rumah tidak punya wibawa, sehingga anak kita mudah membangkang dan mudah membantah kita. Maka di zaman seperti ini sangat rus, sangat susah mendidik anak jika kita tidak dengan kekompakan. Wallahu a'lam Baik, Bu mau dimulai pertanyaannya. Ibu-ibu uh, dan Bapak sekalian, ini sudah tertampung beberapa pertanyaan. Ya bagi nanti yang ingin bertanya karena ini sudah ada yang antri silahkan ditulis Mudah-mudahan nanti bisa diantri dijawab kita masih mudah-mudahan Buya, Buya, masih punya waktu Baik pertanyaan pertama Assalamualaikum Buya bagaimana Assalamualaikum. Mengha Bagaimana menghadapi anak yang tidak pernah curhat ke orang tua Anaknya soleh Nah itu segitu aja. Biar. Baik, nah ini termasuk yang kami sampaikan. Memang ada seorang anak yang tidak mudah curhat kepada orang tua karena apa? Curhat itu tidak gampang. Apalagi mohon maaf urusan asmara, urusan pengen menikah. Kalau seorang anak itu mak mau ngomong ke ibunya, mi ada laki-laki karena dia anak terhormat. Kecuali anak bandel, anak nakal, tiba-tiba pacarnya bawa ke rumah. Ini kan anak nakal. Anda beruntung anak nggak mau curhat curhat anaknya diam, maka yang perlu dibu yang membuka adalah orang tua makanya kami mengajari bagaimana membuka komunikasi pada sang anak jadi buka sayang Masya Allah kamu anak diem anak baik anak umik tersayang dan sebagainya tapi ingat kamu punya pikiran kamu punya hati kamu punya perasaan sayang ya kalau ada apa-apa bilang ke umik jangan ke orang lain yang harus kamu percaya adalah umi umi akan berpikir tentang kebaikanmu dibuka dan kita bisa menangkap kok, misalnya apa catatannya, gambarnya kalau sudah gambar daun paru ya, kau uh, kok gambarin macam-macam bukunya, oret-oretannya, kok sering ngumpulin puisi-puisi tentang ini. Anda harus paham, kayak tadi yang sisir-siran, tidak Jadi paham. Maka di saat Anda menangkap seperti itu, Anda yang membuka sebagai orang tua, Anda buka supaya terarah diskusinya tiba-tiba bisa ngomong, nah apakah kamu sudah sedang sama seorang laki-laki? tapi sebelum anda bertanya, anda pasang kriteria tadi, sayang duduk yang manis suatu ketika nanti kalau kamu menikah tadi saya beritakan kamu harus mendapatkan suami yang bisa menghormati kamu memuliakan kamu, menyayangimu dia ahli sujud, dia dipahamkan kriteria setelah itu ditanya, kamu punya pandangan belum sayang? Ndak, kalau ndak alhamdulillah. Berarti kamu aman sayang. Hati-hati sayang Jangan mudah tergoda sama laki-laki. Semandis apapun rayuannya. Tapi ingat, kalau tiba-tiba ada sesuatu ngomong ke Umi. Terbuka. Kadang-kadang Umi-nya sudah menutup. Jangan anak kecil jangan begitu. Ah, ini. Anak kecil jangan ngomong. Baru mau kuliah, ngomong ndak. Biarpun mau kuliah, kalau dia sudah membuka harus dikasih jalan untuk diskusi yang baik. Biarpun masih anak 2 SMP. 2 SMP kok mulai senang, Mama. Aku, ada surat dan sebagainya kalau kita menemukan anak kita misalnya surat-suratan jangan diperkoi dengan cara marah sayang sini kamu sudah mulai senang sama orang lain sama laki-laki dia ngomong malu enggak enggak apa-apa jujur dengan mama kalau bohong mama marah kalau tidak bohong akan buya beri petunjuk yang lebih bagus kalau kamu jujur akan buya petunjuk, petunjuk dia diam, diam dok sudah paham akhirnya keluarkan mama tidak marah ini ada surat dan jangan dimarahi berarti kamu normal kamu seorang perempuan senang sama laki laki normal sebab sekarang ada cacat perempuan senang sama perempuan laki sama laki berarti kamu nor normal cuman sekarang sayang yang perlu adalah dipikirkan adalah orang yang bakal kamu pilih nanti bisa ndak sama kalau seorang bapak menemukan anaknya merokok jangan langsung dimarahi melakukan kesalahan jangan langsung dimarahi ini adalah kesalahan orang ah begini kalau akhirnya main belakang sudah terjadilah apa yang selama ini ditakuti oleh orang tuanya jadi kalau anda punya anak pendiam tidak mudah curhat anda yang membuka diri anda sebagai orang tua memulai karena posisi anda sebagai seorang ibu posisinya di atas dan mungkin seorang anak yang merasa ma malu apalagi urusan pribadi bahkan mungkin ada punya problem yang sangat luar biasa jadi dibuka termasuk na'udzubillah zaman rusak ada seorang perempuan na'udzubillah ada anak gadis diperkosa sama orang takut tidak bisa menyelesaikan permasalahannya kalau dia dengan ibundanya bisa diselesaikan cara menutup aib dan sebagainya jadi wajib terbuka urusan orang tua ini orang tua ini harus bisa membuka komunikasi maka dari pertama kami sampaikan anda harus bisa menjadi sahabat dekat anak-anak anda dalam segalanya sebelum dia curhat ke tempat lain jadi anda membuka. Ada pun caranya macam-macam. Termasuk mohon maaf ibu-ibu. Semoga Allah menjaga putra putri anda semuanya. Jika suatu ketika ada anak yang mohon maaf sampai terjerumus di dalam kehinaan, maka mendidik anak itu sebenarnya ada silsilah panjang. Karena tidak mungkin kami hadirkan silsilah. Mendidik anak sebelum anak terlahir. Mendidik anak waktu sebelum anak terlahir yaitu sebelum pernikahan. Katanya memilih pasangan itu adalah mendidik anak. Jadi kalau anda yang gadis memilih suami yang benar itu ketimbang mendidik anak yang benar. Kalau anda seorang anak laki-laki yang gandeng soleh, tidak cukup kamu pintar soleh tapi kalau istrimu nggak bener jadi memilih istri yang bener adalah mukadimah mendidik ha? anak kemudian mulai dari anak di dalam waktu hubungan suami istri dengan doa doa kemudian makan yang halal kemudian mulai hamil menghindari dari mendidik dari nonton yang tidak bener terus sampai anak lahir dan sebagainya sampai yang terakhir adalah mendidik anak di saat anak melanggar kadang kalau sudah anak melanggar salah mendidik tambah anaknya jauh termasuk na'udzubillah karena kebodohan seorang ini yang sering terjadi na'udzubillah di kampung-kampung seorang anak gadis tiba-tiba hamil di luar nikah semoga Allah menjaga anak kita semuanya hamil di luar nikah tak tahunya karena latah ke kebiasaan masyarakat sempat dicari siapa yang berbuat maka dia bertanggung jawab gila itu orang tua orang tua bodoh sudah laki-laki menzinai anaknya malah dikejar dan dicari ini kan yang banyak terjadi kan? ini kebodohan tidak ada pembimbingnya di kampung itu sudah laki-laki jahat menzina anaknya, mungkin dia pemabuk, mungkin dia menghambili sepuluh wanita juga kok. Dia pezina di mana-mana dikejar. Sudah anaknya kepleset jatuh ketiba tangga lagi ini. Lah karena apa? Kebodohan tadi. Ada pendidikan semuanya. Kapan bagaimana mendidik anak di saat kepleset? terjerumus dalam zina, mabuk, judi, ada makanya mendidik penting kita ada silsilah panjang ibu Tidak mungkin dihadirkan dalam waktu satu jam Kita punya silsilah yang kita hadirkan di Al-Bahjah TV Sama Radioku adalah mulai dari Mendidik anak terus silsilah Sampai mendidik anak di saat melanggar Dan ini yang paling sulit dan banyak orang Salah mendidik anak di saat melanggar Sampai ada seorang anak karena tidak diakui Anaknya seperti itu, macam-macam kesalahannya Ada yang suruh menikahi yang menghamilinya Sampai ada dia merasa malu Diusir, setelah diusir siapa yang menangkap yang menzinainya tambah rusak, bahkan banyak menjadi pelacur dan sebagainya, karena salah mendidik anak di saat melanggar. Jadi, waktu melanggar ini perlu adalah diskusi khusus itu. Makanya, langsung saja tutup poin: jika ada tetangga Anda, semoga Anda tidak tertimpa apapun. Jika ada orang yang Anda temui punya musibah di saat anaknya punya musibah yang besar semacam ini tolong anda konsultasi orang yang mengerti kalau anda punya kesempatan buang duit anda untuk membawa agar kami bisa ada diskusi dengan dia takut salah di dalam menyelesaikan permasalahannya kadang aibnya dibuka saat kampung tahu semuanya ini adalah perkesalahan besar di dalam mendidik anak di saat melanggar baik kenapa itu semua terjadi biasanya tadi ibunya enggak pernah punya bisa buka diskusi kepada anaknya enggak ngerti cara memberikan solusi Semoga Allah menjaga anak kita semuanya. Taib. Baik. Pertanyaan kedua, uh, mohon maaf sebelumnya nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang serupa, ini akan saya sortir supaya lebih materinya lebih tercakup semua ya. Baik, pertanyaan yang kedua, Assalamualaikum Buya Assalamualaikum. Gimana kalau kita punya anak sudah di pesantren? sudah dididik agama tapi masih saja bandel membohongi orang tua dan malas Baik. sebetulnya gini ya kalau selagi anda sudah punya anda sudah menempatkan di tempat yang baik anda dari sini sudah tidak salah kemudian kalau dia di situ bandel ketahuilah kalau di pondok saja masih bandel kalau seandainya liar dia lebih bandel lagi jadi jangan sampai gara-gara di tempat yang baik lalu rusak oh tidak jadi selagi tempat baik itu sudah bisa meredam kejahatannya. Jangan bilang oh gara-gara mondok lalu bandel. Enggak ada orang gara-gara sekolah misalnya, enggak usah bilang pondok. Gara-gara anak saya saya sekolahkan lalu bandel, enggak ada. Kalau ada anak bandel di sekolah, di sekolahan pun enggak ada yang pernah ngomong anak itu bandel gara-gara sekolah, Enggak ada anak bandel gara-gara mondok. Memang anaknya bandel. Lah kok mondok masih bandel? Lumayan masih dipondokkan sehingga bandelnya masih 50% ini kalau tidak lebih dasar lagi kandang ini seorang tua gampang mengambil soal kesimpulan pondokin pun bandel duh, duh. di sekolahin juga bandel kalau tidak sekolah tambah kacau itu ada tetangga saya nggak sekolah nggak bandel memang bakatnya tidak bandel jadi maka dari itu lihat yang pertama adalah jangan menyalahkan lembaga kalau menyalahkan lembaga nanti yang musibah besar adalah anda sendiri sehingga setelah itu anda tidak perlu percaya kepada lembaga lalu anda akan ngirim anak anda kemana dikirim kemana ayo ini bahaya sekali nanti. Jadi, kalau anak-anak bandel lah, tinggal nanti komunikasi dengan lembaga. Kalau bahasa guru kami adalah, kalau anakmu tidak subur di situ, mungkin akan subur di tempat yang lain, sebab cara pendidikan kadang perlu disesuaikan. Mungkin di situ kurang ditekankan sisi akhlak, tapi disertakan sisi ilmiah. Ada pondok yang menekankan sisi ilmiah, sehingga tidak kurang peduli urusan akhlak, bukan tidak diperhatikan, sehingga anaknya Namanya bandel terus, bandel, tapi yang lain pinter. Tapi akhlaknya orang. Sisi lain ada yang menekankan sisi akhlak, tapi ilmu kurang. Ada. Maka karena anda, -anda bandel di tempat lingkungan yang disitu mengandalkan kepandean, maka anda geser di tempat yang membangun akhlak. Jadi perlu anda pindah. Tapi ingat, pindahnya seorang santri ke tempat lain harus sesuai dengan petunjuk dan izin dari guru lama. Jangan seenaknya anda memindahkan anak anda dari pesantren ke pesantren. Seperti itu jadi kadang dipindahkan dengan petunjuk sebab kadang mohon maaf kadang ketemu ketemu teman-teman yang sama-sama bandel di situ e, Saya sehingga tambah rusak di situ akhirnya perlu dipindahkan itu adalah cara yang jelas jangan sampai anda lalu punya prasangka buruk gara-gara dipondokkan lalu rusak ini yang harus saya pangkas itu kalau tidak nanti repot semuanya nanti ya itu saja insya Allah. dipindahkan diantarkan ke tempat yang lain Baik, pertanyaan ketiga. Assalamualaikum Buya. wabarakatuh. Bagaimana cara mendidik anak suami jauh di luar pulau, sedangkan saya di sini bekerja, hanya bertemu pada pulang kerja setelah maghrib saja. Tetapi Sabtu Minggu saya libur, anak saya baru berumur dua setengah tahun. Dua setengah. Terus siapa yang merawat? Nah, ini ada termasuk. Wah ibu yang soleha. Lihat, kadang-kadang begitu ya. Ibu kerja cari duit kemudian setelah itu di rumah kasih pembah pembantu pembantunya suruh ngurusi anak baik kayaknya orang paling bingung adalah sang ibu tersebut mending gak dapat duit tapi bisa didik anak sama-sama duitnya dikasihkan orang juga banyak ini sama-sama duitnya untuk kasih orang jadi lihat sentuhan tanganmu lebih istimewa pelukanmu lebih istimewa dekapan dadamu adalah kelembutan di hati sang anak jangan sampai semua dipasrahkan kepada pembantu dia tutur kata ibunda akan nular kepada anak kelembutan pegangan sepelukan itu adalah indah baik pertanyaannya adalah saya persiapkan setelah dua tahun setengah kalau dua tahun setengah itu keterlaluan kalau sering ditinggal kasih sayang kelembutan dia perlu sentuhan ketahuilah se sebesar apapun perhatian orang lain tidak akan sebesar perhatian seorang ibu tapi kalau sudah ada ibu tidak punya perhatian kasihan ibu itu tersebut ada seorang ibu mohon maaf nggak mau nyusui anaknya kalau karena, karena sakit wajar diterima bukan karena sakit dia kalah sama meong jujur saya bilang ibu-ibu kalah sama meong kasih sayangnya meong meong itu nyusui anaknya atau tidak nyusui karena dengan menyusui itu mohon maaf itu adalah ada kelembutan dan sebagainya kasih sayang dan sebagainya meyong saja nggak ada kalau langsung meninggalkan. itu nggak mau ninggalin anaknya dicakar anda kalau anda ambil anaknya ini ada ibu langsung bayi satu hari langsung tidak dikasih susu hanya karena mau mempertahankan body tubuh dan sebagainya model apa itu Hah? masa kalah sama meyong serigala yang jahat pun juga masih menyusui anaknya apakah anda lebih buruk daripada serigala waduh kecem banget hari ini saya Nah, kalau tidak ada begitu kan tidak faham-faham kadang-kadang. Ya, ya, jadi baik. Kemudian lihat setelah itu anak dua tahun pun juga jarang dekat dengan dia karena suami jauh, istri kerja. Kasihan dong anak. Kalau begitu sudahlah saya himbu dekatlah anda kepada anak anda. Kemudian setelah itu lihat. Berarti kalau sudah anak anda usia tambah tahun, kalau memang anda juga jarang di rumah, suami juga tidak ada di rumah, terus apalagi kalau bukan harus anda hantarkan ke tempat yang aman yang bakal dididik adalah pondok pesantren kalau anda hanya menginginkan pendidikan umum banyak pondok yang ada pendidikan umumnya kok karena apa? kan jauh dari saya memangnya kalau di rumahmu kamu ketemu dia kan enggak juga ini kandang pikirannya enggak cerdas sama-sama itu berkirim saya nasihatkan kepada anak adik-adik kita yang ada di Hongkong yang di Taiwan yang ada di luar negeri itu saya saya ingatkan wahai adik-adikku yang soleha karena anakmu juga jauh darimu sama-sama jauh pastikan tempat itu adalah tempat yang bahkan bakal menghantarkan anakmu pada kemuliaan titikkan pondok pesantren dan Alhamdulillah Bu al bahja buka pondok pesantren budak sampai setiap tahun yang ditolak berapa ratus artinya apa? banyak orang yang mendengar suara ini lalu rindu anda rindu, anda harus rindu Apalagi yang kerjanya Masya Allah pagi siang pagi siang Di rumah pun anda tidak ketemu dengan anak-anak anda Jangan dibiarkan anak anda di rumah Masa malah yang di rumah anda Banyak fasilitas-fasilitasnya Iblis dan syaitan dan Internet dan televisi, HP dan sebagainya Tapi kalau di pondok aman oh, Fasilitas iblis ya Takut fasilitas iblis oh, Ibu yang ngomong fasilitas iblis Tapi dipakai untuk baik juga boleh itu internet Baik jadi yang bertanya Kami himbau kalau memang anda tetap berjauhan dengan suami dan anda pun jarang ketemu anak, tidak ada pilihan lagi bagi anda, kecuali anak anda, anda hantarkan ke tempat yang di situ telah disiapkan tenaga-tenaga pendidik yang mengajarkan agama, pendidikan umum dan kasih sayang. Kalau anda di rumah saja, na'udzubillah, siapa yang anda percaya saat itu? Bibi, bibi yang baik akan tapi tetap tidak sehebat jika itu adalah satu perkumpulan yang di situ terkumpul para pendidik dan guru-guru yang soleh dan solehah. Ini saja insyaAllah. Halo. Baik, pertanyaan keempat. Assalamualaikum bu ya, maaf sebelumnya. Saya sering melihat kalau sedang jalan baik di lingkungan saya maupun di luar, ibunya pakai kerudung sedangkan anaknya pakai celana pendek sekali. Sepertinya ibunya juga tidak merasa malu. Bagaimana hukumnya bu ya? Baik ini ya, ada sebuah cerita biasanya dalam mukti pendidikan anak itu begini. Nanti ada di akhirat itu. Ada orang seorang ibu dia ahli ibadah di dunianya ahli ibadah di dunianya akhirnya kan dia seolah-olah menjadi ahli surga ternyata di situ anaknya menuntut anaknya ya Allah anaknya di neraka anaknya masuk neraka lalu bilang malaikat jangan orang itu jangan boleh masuk surga malaikat menjawab oh dia banyak ibadah banyak sujud banyak sholat tapi jangan boleh masuk surga dia harus masuk neraka lo kenapa dia tuh hanya ibadah ngurusi dirinya sendiri tapi saya tidak pernah dididik dengan benar sehingga saya menjadi orang nggak benar lalu saya masuk neraka maka masukkan bapakku kena neraka akhirnya bapak yang ahli ibadah masuk neraka ada satu lagi ada ibu yang ada di ada orang di surga ada anak di surga tiba-tiba berkata kepada malaikat wahai malaikat tolong aku telah mendengar suara tangis kata malaikat iya itu tangisnya ahli neraka tapi aku kenal suara itu siapa dia dia adalah ibuku tolong angkat ke surga oh tidak bisa ibumu orang baik orang ibumu orang jahat orang nggak benar iya malaikat memang betul ibuku tidak benar tapi dia selalu menyuruh aku ngaji kenal agama sampai aku menjadi orang baik sehingga aku masuk surga tolong angkat ibuku surga malaikat ngadu kepada Allah dan Allah ngambil keputusan bawa ibunya ke surga setelah kecebur kena sekarang saya mau tanya ibu ibu pengen mau masuk surga dihadang lalu masuk neraka atau ibu masuk neraka dulu lalu diangkat ke surga langsung surga langsung surga ya orang pinter namanya itu saya juga begitu langsung sur nah kalau langsung surga itu tadi pertanyaannya begini ibu kalau ibu pengen langsung surga jangan ngandalin nak yang baik kamu saja nanti kalau saya masuk neraka tolong saya nggak gitu kan jadi ada dua model manusia ada ibu-ibu yang anaknya sekolah Islam baik, masya Allah, dan dan yang pakai kerudung cantik, eh ibunya nganterin sekolah pakai baju tidur. Nah ini model, <guluh> ini model satu. Yang satu lagi ya kayak tadi, ibunya ahli ibadah, rujuknya rapi, tapi anaknya, Nah itu nanti mau masuk surga dihalangi oleh sang ah. Yang satu lagi di neraka, sebut neraka dulu, baru ditolong sama, nggak mau kan ibu semuanya? Jadi begini ibu, kalau anda sudah mendidik anak anda dengan baik, lalu kok anak anda mengingatkan anda, terima kasih sayang, ini baru berhasil. Umi kerudungnya jangan begitu, iya iya iya, besok umi ganti. Jangan cerewet. Ah, ini. Ada lagi yaitu tadi yang diceritakan tadi yaitu hanya ngurus ibu ngurus ibadahnya sendiri dia baik sendiri tapi anaknya nggak pernah diperhatikan nggak akan selamat itu sang ibu dia akan dihadang mau masuk surga sang anak akan berkata ibuku kerudungnya rapi Wah Allah wahai malaikat ibuku paling takut kebuka auratnya tapi dia telah membiarkanku auratku terbuka masukkan ke bersama saya mau benar berarti ibu rapi anak rah di saat anak lebih rapi ibu ikut lebih rapi rapi itulah jangan sampai neraka biar sebentar nggak mau bu capek saya nggak mau sedetik pun ada orang nantang neraka semenit nggak usah di neraka semenit sekarang bu tak kasih duit satu juta di punggungmu saya titipin setrika satu menit mau dua juta tiga juta lima juta neraka lima menit baik insya Allah hati-hati ya baik pertanyaan selanjutnya hampir serupa tapi ini ada pertanggung jawaban Afman Bu ya, mau bertanya, apakah perlawtahung jawaban hanya berlaku untuk kedua orang tua kepada anaknya saja, atau berlaku juga untuk anak kepada orang tuanya juga apabila pemahaman anak soal agama melebihi orang tuanya? Baik. Pertama memang begitu ada aturannya. Seorang tua punya kewajiban kepada anaknya sebagai orang tua sampai usia balik kemudian di saat anak sudah mencapai usia balik tetap punya kewajiban sebagai seorang yang wajib amar ma'ruf nahi bongkar tidak boleh ada orang berkata ya sudah nak kamu sudah bebas gede abah tidak tanggung jawab nggak ada memang tanggung jawab sebagai anak tidak ada karena sudah balik dewasa tapi sebagai seorang sesama muslim tetap ada tanggung jawab nggak ada nggak ada kata tidak ada tanggung jawab kemudian antara bapak dengan anak anak pun punya kewajiban anak punya kewajiban kalau ternyata mohon maaf bapak ibunya adalah enggak benar enggak sholat dan sebagainya maka ketahilah bahasa yang paling tajam paling fasih adalah bahasa bakti bakti seorang anak kepada orang tua adalah bagaimana membantu orang tuanya agar benar baik di dunia ataupun di akhirat kalau di dunia memberikan kecukupan sakit diobati dan sebagainya urusan akhirat adalah menolong ibunya yang tidak sholat jadikan ahli sholat kalau ada seorang anak cuek melihat ibunya tidak sholat tidak pernah ada greget untuk mengajari sholat dia adalah durhaka yang paling durhaka jadi jangan dia main-main hanya dikasih duit dok apalagi abah pengen apa? mabuk saya kasih minuman keras abah ini wah tidak boleh begitu nah tanda bekti kita kepada orang tua adalah jika mereka tidak sholat kita jadikan ahli sholat, kalau dia mungkin dia berzina bagaimana dijauhkan dari zina dan seterusnya jadi bekti seorang anak kepada orang tua itu bicaranya adalah bukan sekedar bukan seperti bapak kepada anak tapi makna bekti kepada orang tua adalah menjauhkan orang tua dari mala petaka dan bencana baik di dunia ataupun di di akhirat baik pertanyaan selanjutnya assalamualaikum bu ya jika dosa anak akan membawa orang tua ke neraka bagaimana jika anak hasil dari luar nikah sedang ibu sudah menikah lagi, apakah dosanya ke ibu dan ayah yang sekarang? Anak di luar nikah. Dosa anak mana anak? Diulang lagi? Ini saya juga ada bingung nih ya, Coba diulang. Jika dosa anak akan membawa orang tua ke neraka, bagaimana jika anak hasil dari luar nikah? Itu mungkin yang pertama. Baik. Sedang ibu sudah menikah lagi, apakah dosanya ke ibu ayah yang sekarang? Baik sebentar sebentar saya bisa tentang ada poin penting yang kami hadirkan masalah anak di luar nikah anak di luar nikah nasabnya hanya sambung kepada ibundanya tapi kami perlu menghadirkan pendidikan yang lebih hebat lagi di sini bahwa jika anda menemukan seorang wanita yang hamil di luar nikah kewajiban pertama anda adalah mengajar dia untuk tobat yang kedua adalah menutup aibnya Jangan sampai tetangganya pun tahu, kalau perlu bapaknya pun tidak tahu, kalau perlu saudarinya tidak tahu, dan anaknya pun tidak boleh tahu kalau di ibunya berzina. Nah, ini kerjaan berat. Kalau anda punya masalah, antarkan ke kami, biar selesaikan dengan kawan-kawan. Daripada kadang diobral. Naudzubillah. Sekarang ada orang hamil luar nikah, sak kampung tahu semuanya. Sampai kita melihat sebuah kampung namanya anak jadah ketahuan. Ini anak jadah, anak jadah, anak haram, anak naudzubillah. Bagaimana aku bisa tahu ini? Ilmu pada di mana? Ditutup. Ayo. Menutup aibnya orang yang punya musibah seperti itu menjadi sebab anda ditutup aib anda diampuni oleh Allah. Begitu sebaliknya bagi siapa pun yang suka membuka aibnya orang akan dibuka aibnya oleh Allah. Maka tugas anda adalah menutup. Misalnya anda menemukan ada anak gadis atau tetangga atau siapapun hamil berdikah panggil berjanji untuk tidak sediakan siapapun. Tobat nyesel baru ditolong nanti. Tutup aibnya diasingkan kemana? Pokoknya jangan sampai ketahuan kalau dia berzina. Kenapa? Kalau ketahuan dia berzina pertama apa aib akan tersebar di keluarga semuanya kemudian kalau dia adalah orang yang pangkatnya tinggi dari segi kehormatan kemuliaan akan mudah ditiru oleh orang yang lainnya yang ketiga adalah anak tersebut susah tobat karena apapun orang tahu kalau saya berzina ngapain saya tobat terserah bahkan mungkin suamimu tak ajak zina juga nanti ngancam malahan karena kebusukan maka jangan menyebarkan perzinaan siapapun ini kemudian masalah anak anaknya anak ibunya sama kalau memang itu adalah anak hasil hasil perzinaan tutup jangan sampai anaknya tahu kalau itu hasil berzi nah terserah bilang bapaknya meninggal di mana telan ikan jiwa atau apa misalnya Yang diwaganya kemudian didiklah anak tersebut menjadi anak yang soleh atau solehah dan anak yang hasil dari perzinaan pun bisa menjadi waliullah dusta hadis bohong anak zina ha? tidak akan diampuni sampai keturunannya masuk neraka na'udzubillah itu adalah hadis palsu anak zina bisa menjadi ahli surga yang zina bapak ibunya bukan anaknya Ini ada hadis palsu sering disebut-sebut untuk menakut-nakuti orang zina, anak zina sampai tujuh keturunan masuk neraka. Dari mana ilmu itu? Itu adalah hadis palsu. Anak zina yang zina ibunya yang dosa ibunya dan ibunya pun bisa saja bertobat. Kemudian yang kedua adalah ibu menikah lagi. Terus setelah menikah lagi? Tidak. Uh, Sudah sampai di sini selesai saya. Nak. Ibu menikah lagi. Ibu menikah lagi, ya, ya. alhamdulillah menikah halal. Oh menikah. ya mungkin gini Bu ya, maaf. E, ibu saya sudah menikah lagi, apakah dosanya ke ibu ayah yang sekarang? Ke ibu ke ayah. Ke ibu ayah sekarang. Ya sudah. Ya sudah. Nanti insyaallah. Kalau sudah paham nanti saya. Kalau saya tidak tidak paham bertanya tidak bisa menjawab. Insyaallah yang lain. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya Nina dari Cimahi, saya mau bertanya, adik saya keluar dari Islam. Adik saya sekarang memusuhi anak susu saya karena keluarga saya tidak pernah mengucapkan selamat Natal. Bagaimana menurut Buya harus bagaimana keluarga saya? Mengucapkan Natal kan setahun sekali. Tapi setelah selain mengucapkan Natal kan kita masih bisa menyambung silaturahmi. Jadi, kalau ada orang Islam atau orang Nasrani masih membahas masalah Natal, mengucapkan Natal ini adalah unik sekali. Makanya, kami sampaikan kepada kaum Nasrani, kaum Nasrani, kami tidak pernah menuntut Anda untuk mengucapkan selamat hari raya. Bahkan, kalaupun orang Nasrani mengatakan, "Bagi kaum Nasrani mengucapkan selamat hari raya adalah haram," saya katakan sah fatwa Anda, sebab memang ini hari raya saya, kok kamu tidak usah ikut-ikutan. Kan begitu selesai, begitu sebaliknya. Anda pun harus ngerti, saya tidak perlu ikut-ikutan hari Natal. Anda selesai, itu urusanmu. Jadi bukan berarti di saat ada ulama mengatakan ucapan Natal adalah nggak boleh itu lalu bertentangan dalam urusan keharmonisan. Tidak, Anda pun orang Nasrani. Saya tidak pernah kalau Anda tiba-tiba ada yang mengucapkan selamat hari Idul Fitri suka-suka Anda. Kalau Anda tidak mengucapkan selamat hari Idul Fitri, saya tidak pernah pusing kok. Tidak pernah saya pikirkan bahkan. Saya tidak minta, bahkan saya tidak menuntut kepada anda. Bahkan kalau seandainya ada fatwa besar di gereja bahasanya, mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri adalah haram, lu nggak ada masalah, saya tidak punya urusan dengan anda. Ini hari raya saya, sahabat saya, saudara saya, kaum muslimin. Makanya kadang ini, toleransi itu adalah dijadikan bahan untuk menggencat umat Islam. Dibikir kalau sudah umat Islam tidak mau mengucapkan selamat Natal, lalu dianggap memusuhi kebersamaan. Tidak. Sama orang Nasrani pun saya tidak pernah menuntut orang Nasrani menghadiri perayaan Maulid Nabi. Saya tidak pernah minta. Ya kan? Tidak pernah saya menyuruh mereka untuk merayakan hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Tidak pernah saya minta. Kalau mereka ada yang ikut, ya suka-suka. Baik, jadi sederhana. Baik, kemudian berarti ini permasalahan adalah mereka punya pemahaman yang salah Nasrani yang salah ya begitu. Kalau Nasrani yang benar, saya, saya ketemu dengan tokoh-tokoh yang Nasrani. Waktu ini saya ada ini diskusi ada dialog agama di dialog nasional itu itu ada tokoh Nasrani, namanya sama dengan nama saya, nama Yahya itu kan nama yang akrab juga di dunia. Saya diskusi bahwasanya ini adalah masalah apa masalah agama perbandingan agama akhirnya sebelum saya ini masalah menjelang Natal sebelum saya ditanya tentang Natal kemudian mau menjelang perayaan Maulid Nabi di Cirebon ini kisahnya empat tahun yang lalu atau lima tahun yang lalu saya tanya Bapak saya punya acara besar setelah ini bulan yang akan datang atau dua bulan yang akan datang saya punya acara besar yaitu acara untuk mengagungkan membesarkan pengukuhan pengakuan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam anda akan saya undang. Anda kira-kira datang atau tidak? Dia bingung. Mau jawab tidak? tidak kan enak. Mau jawab iya. Enak. Sudah saya ajari. Anda tidak usah datang karena Anda memang tidak percaya dengan Nabi saya dan saya tidak boleh marah. Oh iya iya betul seperti itu. Oke setuju. Anda tidak usah datang dan saya tidak akan marah karena apa? Anda tidak percaya dengan Nabi saya suka-suka kalau anda datang suka-suka kalau anda tidak datang pun anda tidak marah bahkan kalau saya berpendapat begini anda setuju tidak orang Nasrani tidak boleh menghadiri dan saya mengatakan bahasanya fatwa anda sah iya dia ngangguk bingung dia apa diulang bu ya saya katakan bahasanya kalau ternyata anda sebagai tokoh Nasrani lalu mengatakan haram mendatangi perayaan maulid nabi di saat anda mengatakan seperti itu, saya kukukan fatwa anda adalah sah sebagai seorang Kristen. Gimana? Eh, iya bu ya. Oh iya, nggak oh, cocok. Sudah, alhamdulillah selesai. Kita sudah sepakatan. Baik. Kemudian setelah itu, setelah maulid Nabi nyusul hari Natal. Kemudian saya tidak mau menghadiri undangan anda untuk merayakan Natal. Anda marah terus. Oh tidak, itu suka-suka bu ya. Oke oke. Kemudian tiba-tiba ada fatwa dari sahabat saya menghadiri haram karena saya tidak percaya kepada Nabi Isa. Gimana? Oh iya, tidak apa-apa itu bela. Oh sama. Satu satu sudah. Selesai. Lu orang Kristen saja aman kok. Kenapa sekarang orang Islam kok ribut? Orang Kristen terima dengan saya. Saya mengucapkan Natal. Tidak mengucapkan Natal, tidak ada masalah. Masalah Kristen yang tokohnya. Semoga diberi hidayah dia. Ini kisah ini ya. Jadi artinya sederhana. Pertanyaan bagaimana? Jadi anda tidak usah menampakkan kalau anda tidak mau mengucapkan selamat Natal. Cuman anda tidak usah mengucapkan nah Natal. Anda bisa memberikan hadiah selain di hari Natal mungkin pas hari lebaran kasih hadiah yang banyak lebih banyak sebelumnya dan sebagainya memberikan hadiah kepada seorang Nasrani boleh bukan dilarang tapi pas hari Natal anda punya acara khusus menjaga ukhwah anda pergi kemana dan sebagainya kan cuma semalam saja jadi pandai pandailah anda menyiasati karena apa? Uhuhwah, sebagai saudara harus anda jaga biarpun dalam Islam orang murtad adalah berat hukumannya adalah harus dipenggal lehernya cuman tidak langsung dipenggal, suruh tobat dulu nanti karena dia pengkhianat kan gitu. Cuman pada demikian bersaudara kan perlu jaga. Cuman kadang kita ini tidak punya siasat sehingga langsung nggak mau. Oh, ngajak perang. Baiklah. Ya sudah saya tidak akan mengucapkan Natal tapi tidak usah terlalu keras-keras di muka dia. Karena apa? Dia sahabatku, dia saudaraku. Takut nanti terjadi permusuhan. Maka saya pun tidak perlu. Kalau tidak ditanya saya tidak gembar-gembor mengucapkan Natal adalah haram ini. Tidak ada perlunya juga. Karena tidak ada, tidak ada umat Islam yang mengucapkan juga di saat ada orang mengucapkan baru saya berbicara nanti untuk membenarkan, untuk menjelaskan dan perbedaan tempat juga berbeda, mohon maaf di negeri kafir beda juga hukumnya berbeda nanti ini adalah di negeri kita Indonesia mayoritas kaummu muslim bisa di Singapura bagaimana kalau saya harus mengucapkan Natal atau tidak ini berbeda hukumnya di Australia berbeda, di Amerika beda. Setempat beda hukumnya, cuman esensinya sama. Mungkin cara mengucapkannya dirubah atau pemberian hadiahnya tidak tepat waktunya, ada caranya. Yang jelas hubungan kebersamaan ini tetap harus dijalin. Jadi, mungkin dia harus pandai saja. Kalau memang dia tidak mengucapkan "selamat Natal", memang semestinya tidak mengucapkan, tapi hadiah jangan sampai tidak, tapi jangan dipaskan hari Natal sebelumnya atau setelahnya. Ya, terserah bagi dia untuk perayaan Natal suka-suka. Yang penting, Anda berikan hadiah selesai. Allah lebih suka. Baik, assalamualaikum Buya. Ya, mau bertanya, sejak umur berapa anak kita kita ajarkan dan terapkan tentang sholat, puasa, mengaji, dan lain-lain? Baik. ya, sholat ada ada usia tambis usia tambis itu adalah usia tujuh tahun hijriah dan dia sudah mulai bisa makan sendiri minum sendiri mulai mandiri maka hadis sabda nabi sabda nabi muru wahum abna ajari anakmu untuk melakukan solat di saat mereka umur tujuh tahun jadi tujuh tahun itu sudah mulai diajari solat biarpun solatnya masih miring sana miring sini tapi sudah harus mulai diajar jangan sampai anda biarkan lalu kasihan baru bobok solat subuh enggak bangunkan sehat ya ini biasanya ibu yang sayang kasihan biar sebentar lagi, sebentar lagi, sebentar lagi, matahari terbit, sudah umur tujuh tahun jadi memang anak umur tujuh tahun, delapan tahun, sembilan tahun, selagi belum balik anak kecil tidak wajib sholat, tapi wajib bagi orang tua ngajari sholat kalau ada ibunya tidak pernah membangunkan pagi untuk sholat, dosa bagi ibu memang bagi dia belum wah, wajib biar umur sholatnya masih ngantuk-ngantuk, wudhunya -ngantuk, separuh-separuh memang belum wajib bagi dia sama bukan saja kewajiban sholat tapi kewajiban-kewajiban yang lainnya seperti puasa cuman puasanya jangan dipaksa sehari penuh semampunya maka ada puasa beduk bagi anak kecil bukan bagi bapaknya itu kan anak kecil puasa beduk seolah-olah diajak sahur beneran karena memang dia belum wajib puasa cuman dia harus belajar puasa termasuk menutup aurat bagi anak gadis kita umur 7 tahun biarpun kadang-kadang dibuka kadang-kadang ditutup tapi sudah harus dimulai tapi ingat itu anak-anak kita harus kita didik dan kita ajarkan sholat menghafal Quran dan sebagainya hanya yang perlu diwaspadai zaman sekarang ada para orang tua yang pengen cepat anaknya pinter tapi salah di dalam mendidiknya anak umur lima tahun dikasih kursus bahasa Inggris matematik fisika bababab tertres anak anda jangan dicekoi dengan seperti itu, kasihan dia dia belum waktunya belajar banyak karena kan itu promonya promonya yang punya kursus umur 5 tahun kasih matematik ini paling tepat untuk anak kecil adalah sifatnya meniru biarpun umur 3 tahun berikan pelajaran meniru sehingga nggak pakai mikir meniru menguatkan memorinya yaitu menghafal dan hafalan yang paling indah adalah Al-Quran Coba ibu pernah dengar anaknya hafal lagu? Ya enggak? Hafal anak kita hafal lagu. Tiba-tiba ngerti lagu ini, lagu itu. Enggak. Karena dia meniru. Kalau kita rubah Al-Qur'an juga bi sekarang ada kok masya Allah zaman sekarang mudah bu alat-alat modern ibu yang banyak duit itu yang hanya 400.000 ribu itu ada buku Al-Quran ada polpennya anggap saja ibu nggak bisa baca Al-Quran tapi ibu bisa ngajari bismillahirrahmanirrahim ulang tiga kali ditiru sayang tiga kali alif lam mim la, kul wallahu ahad Allah SWT ditiru itu bisa saja seorang ibu nggak hafal Quran tak bisa mengajari anaknya hafal ada alat jadi paling enak untuk anak usia kecil sebelum tujuh tahun adalah hafalan hafalan Al-Quran selain Al-Quran nggak bisa sebab apa kalau Al-Quran banyak kawannya ngafal hadis bukan waktunya lupa nanti kalau Al-Quran kan terus ada ir ada iman jadi kalau Al-Quran ibu jangan khawatir kalau anak kecil menghafal Al-Quran tidak akan mengurangi kecerdasan tidak akan bikin stres syaratnya waktu kita bimbing menghafal Al-Quran dengan keindahan jadi suka-suka anggap saja ibu mohon maaf di rumah biasa nonton misalnya kartun, kartun islami jangan dibiarkan liar, saya lebih senang kalau di rumah anda ada DVD zamannya zaman rusak anda DVD sehingga filmnya pun anda bisa memilih tidak liar dengan televisi jamnya pun anda bisa tentukan boleh anda beli video-video yang bagus yang islami yang ada pendidikannya itu lebih tepat tapi ada habis nonton ngafal habis nonton ngafal tapi kalau liar Masya Allah di depan televisi seorang yang mau masuk televisi tiap hari berjam-jam jadi menghafal jadi itulah umur anak-anak untuk kita didik di usia tujuh tahun itu mulai diajari sholat adapun pendidikan yang lainnya yang paling tepat di usia dini adalah hafalan Al-Quran sehingga anak anda umur 9 tahun 10 tahun sudah 30 juz mau enggak? jadi dokter ahli hafal Quran presidennya anak ibu hafal Quran Usai diri, makanya kita pun gerakkan sekarang menghafal Al-Quran. Ternyata, apa yang paling tepat untuk anak kecil untuk meng menguatkan memori hafalannya adalah dengan menghafal Al-Quran. Mudah, nggak bikin stres. So. Baik, uh, ini mohon maaf, Bapak Ibu sekalian, karena ini satu lagi pertanyaan, pertanyaan datang terus. Jadi, mohon maaf yang tidak tersampaikan, yang terakhir mengenai anak angkat, anak angkat saya sudah dewasa tapi masih dirahasiakan dia orang, sebentar tapi masih dirahasiakan siapa orang tuanya, dia orang tuanya ya, saya dan suami orang, sebentar paham-paham sebentar. saya maksud, paham saya, saya uh, paham. ada yang lainnya nanti saya jawab ini juga, ada yang lain saya sudah paham ini. Ya, ini. apakah dosa sebagai orang tua yang ya. tidak memberikan tahu anak tersebut, Ustaz? Baik, ada lagi? Ada lagi. Uh, bagaimana menyipa, menyikapi rasa penyesalan yang mendalam karena kesalahan saya di masa lalu terhadap ayah saya yang telah wafat. Baik, bismillah. Yang pertama adalah jika apa tadi? Oh, anak angkat. Anak angkat yang maknanya kita mengangkat anaknya orang untuk kita didik adalah boleh, sah. Tapi yang enggak boleh adalah mengangkat anak dalam arti adopsi yang merubah nasabnya. Dia punya bapak, lalu bapaknya diganti dengan kita. Itu haram, dosa merubah nasab. Adopsi yang artinya merubah nasab adalah haram. Kalau sudah terlanjur, Allah Maha Pengampun, tinggal nanti dijelaskan ingat adopsi merubah nasab hukumnya haram ini kisah langsung dia dihadirkan oleh Allah untuk Nabi sendiri Nabi punya namanya Zaid Zaid itu sudah Zaid bin Muhammad dulu Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad padahal Zaid itu anaknya Harithah akhirnya datang larangan dari Al-Quran bahasanya ini bukan anakmu sehingga mulai dari itulah adopsi diharamkan sehingga dibalikkan Zaid ibn Harithah bukan Zaid bin Muhammad jadi anda kalau tidak kalau pengen mengadopsi anaknya orang tetap nasabnya nasab bapaknya anda ambil saja anda rawat dan sebagainya cuman ada yang berkata tapi kalau nanti ketahuan bapaknya dia nanti kembali oh berarti ini yang salah anda mendidiknya kalau anda mendidik benar biarpun anaknya orang akan mengabdi kepada anda kalau anda mendidik kenal Allah dengan benar tidak akan membiarkan anda misalnya anda mendidik anaknya orang biarpun dia tahu bapak ya anda didik dengan benar guru dengan murid saja ada seorang murid yang kepada guru lebih daripada kepada ibunya kok biasanya salah mendidiknya sampai disembunyikan takutlah lari tidak pernah dikenalkan agama sehingga karena tidak pernah dikenalkan agama yang anda dendam kenapa saya disembunyikan hm, berarti ibu saya yang merawat saya kurang ajar sama saya ditinggalkan karena anda kenal agama maka rugi kenalkan kepada agama nasabnya tetap kepada bapak ibunya kemudian jika Anda ingin mengangkat anak yang harus perhatikan masalah kemahraman Anda, jika Anda ingin mengangkat seorang anak, Anda harus perhatikan. Jika itu anak perempuan, maka hendaknya anak perempuan itu yang dengan suami Anda adalah mahram, tidak boleh dinikahi seperti Anda mengambil keponakan suami anak perempuan. Tersebut keponakan suami, maka dengan suami Anda, biarpun perempuan, dia adalah mahram seperti makom bapak. Jika Anda pengen mengangkat anak laki-laki, hendaknya adalah diambil dari keluarga Anda, keponakan Anda, supaya mahram. Kalau orang lain, mohon maaf, Anda ambil ke rumah Anda, mulai dia sudah mulai tujuh tahun, Anda sudah mulai menutup aurat Anda, tidak boleh tambak dengan dia kemudian setelah itu lihat harus waspada dengan anak anda yang lainnya jadi tidak gampang urusan mengangkat anak kalau anda ingin merawat anak nggak usah repot-repot kenapa? saya kebanyakan duit saya ingin merawat anak ambil anak tersebut sekolahkan sampai menjadi seorang alim biayai beres tidak harus diaku-aku tapi catat namanya tetap ngelari rekening amal anda selesai nggak usah Enggak usah dibawa ke rumah Anda. malah nanti anak tersebut berbaur dengan putri Anda. Yang bukan mahram. Kebuka auratnya setiap saat dosa setiap hari di rumah Anda. Ini masalah mahram. Kemudian yang kedua tadi masalah? Penyesalan yang mendalam terhadap orang tuanya. Masya Allah. Tanpa orang tua kesalahan. sudah meninggal dunia. Lihat ini adalah suatu ketika ada ketemuan ada masalah berbakti kepada orang tua. Tidak ada kata terlambat selagi nyawa masih ada di kandung badanmu pintu tobat akan dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Durhaka kepada orang tua neraka Jahannam. Kalau ada seorang anak durhaka kepada orang tuanya tidak akan bisa baik dan Allah akan hukum di dunia sebelum di akhirat. Ada orang menjalani pernikahan dengan melanggar orang tuanya. ngapapun melanggar orang tua lihat akan dihukum oleh Allah di dunia sebelum di akhirat tidak akan bahagia biarpun katanya seorang perempuan diambil dimenikahi oleh seorang laki-laki yang berjaya kaya raya setelah dia akan terseksa. seorang laki-laki yang durhaka kepada orang tuanya dia pengusaha yang hebat akan runtuh kalau nggak runtuh runtuh akan dikirim istri yang jahat kalau istri yang masih baik dan dia usahanya jalan akan dikirim anak yang lebih jahat dari dia pokoknya orang durhaka kepada orang tua harus dihukum oleh Allah di dunia sebelum di akhirat sekarang ada anak yang menyesal. Saya dulu terlanjur doraka kepada ibu bapak saya. Saya ngaji baru sekarang baru dengar. Saya tobat bagaimana cara berbakti kepada orang tua saya yang telah meninggal dunia. Tidak ada kata terlambat. Yang penting ada penyesalan di hati Anda. Yang pertama, tidak susah dan pastikan Anda bisa. Yang pertama, jangan Anda tinggalkan beliau setiap Anda berdoa. Jadi kalau anda berdoa, pasti beliau anda bawa. Kalau anda lupa sekali saja, menunjukkan tidak sambung hati. nggak ada nyesel, katanya nyesel. Saya so, nyesel, ibu saya sudah terlanjur meninggal dunia. Pertama apa? Kalau anda berdoa, bawa orang tua. Dan doa untuk orang tua sangat sederhana. Yaitu, ampuni beliau dan beri kasih sayang. Allah firlahu warhamhu. Allah firlaha warhamba. Bahasa Indonesia, ya Allah ampuni orang tuaku dan berikan kasih sayang. Kalau anda lupa sekali saja, anda harus banyak istighfar kadang ada orang doanya Masya Allah semoga rizkinya banyak perusahaannya lancar wow, karyawannya baik-baik anaknya soleh-soleh ibunya ditinggal innalillah awas hati-hati hati-hati semuanya yang banyak berdoa kok bapak ibunya nggak dibawa tanda gak sambung hati gak ada berkah dalam hidupmu wahai anak tidak akan berkah dalam hidupmu wahai anak baik ibumu yang masih hidup atau yang sudah meninggal baik bawa dalam doamu khususnya meninggal yang kedua yang kedua ini orang yang tobat bener ya kalau orang nggak tobat bohongan tobatnya tobat palsu orang tobat bener nyesel baik nyesel seandainya ibumu bapakmu hidup lagi gimana kalau kamu punya gaji satu juta kamu tobat nyesel dulu pernah mukul ibu pernah kasar sama ibu kemudian bapak ibu hidup lagi kamu kasih berapa dari gaji satu juta seratus ribu boleh boleh bener tobat lo ya boleh 200? baik anggap tapi bapakmu nggak hidup lagi bapakmu tidak hidup lagi ibu dari tapi maka dari itu potong dari gajimu karena Allah untuk orang tuamu berikan ke pesantren madrasah pondok masjid pastikan motong aja ragu-ragu heh ndak jambung katanya tobat bohong kalau tobat akan nyesal benar potong rezekimu pastikan setiap saya punya proyek ini saya keluar proyek 1 miliar ibuku aduh tidak pernah merasakan nikmat yang nyolahkan aku adalah ibu saya tidak sempat bakti pada ibu separuh dari satu miliar buat ibuku sama abahku buat pesantren buat masjid katanya bangun masjid mana betul bangun masjid ah, lumayan Bangun masjid kita juga ada program pondok pesantren al-bahja banyak kalau banyakkan duit ada program nanti untuk orang tua deh niati Buya saya punya penghasilan satu tahun ini 4 miliar 2 miliar untuk bangun masjid 1 miliar untuk al satu 1 miliar untuk orang tua masih mau pelit dengan orang tua? pelit? ragu mau pelit enggak? yakin? enggak beli sama orang tua? orang tuamu enggak bangun lagi? tapi ketahuilah bahwa apa yang anda dapat potong jangan ragu-ragu kalau anda punya bakti pada orang tua Ya, tapi yang dipikirkan adalah biasanya lain anaknya istrinya suaminya tokonya mau dikedein lagi belum sempat berbuat baik mati hmm, mau apa ayo ini ini adalah yang kedua adalah kalau anda punya penghasilan sekecil apapun lihat yang punya penghasilan sebulan seratus ribu potong sepuluh ribu atau dua ribu untuk orang tuamu berkah hidupmu jangan ragu kalau 100 ribu potong 10.000 ribu enteng yang punya 10 miliar ngasih 1 miliar itu keder minta melarat masih itu aneh orang kaya minta melarat ayo coba padahal 10 miliar itu ngeluarkan 1 miliar dengan yang gaji 1 juta ngeluarkan 100.000 ribu sama cuman setannya gede yang duitnya banyak semoga yang kaya di sini ahli surga semuanya Amin. yang melarat diberi kemudahan urusan rezekinya yang ketiga yang ketiga adalah yang ketiga, yang kedua ada tambahannya. Yang kedua biasanya kalau anda punya kebaikan yang anda lakukan, niatkan ya Allah semoga kebaikan yang kau berikan pahalanya hari ini juga berikan kepada orang tuh, tua. Tapi saya dahulukan duitnya dulu. Nanti kalau kalau saya sudah kasihkan yang ini nggak pernah keluar duit. Eh, ini bahaya ini. Duitnya dulu tadi. <tuh> Kemudian yang ketiga adalah baikilah orang yang dibaiki oleh orang tuamu. Nyambung silaturahmi orang tua sabda Nabi min abaril termasuk bekti yang sangat bekti menyambung silaturahmi dengan yang disambung bapaknya dulu. Kalau bapak kita dulu pernah ngasih hadiah ke orang sana kita lanjutkan, ibu sana lanjutkan. Termasuk orang yang dibaiki oleh orang tua kita adalah anak-anak orang tua kita. Siapa mereka? Sauda, anaknya orang tua nggak paham itu gimana itu. Orang Bandung nggak ngerti ya tuh. Anaknya orang tua kita tuh siapa? Kadek makanya kalau ada orang berebut waris itulah lin neraka berjalan di atas bumi kalau ada orang berebut waris saudaranya lihat biarpun katanya umroh setiap bulan haji setiap tahun dia adalah ke neraka lewat Mekah hati-hati karena orang dur, orang yang mengambil waris orang tuanya melakukan tiga dosa besar sekaligus yang pertama mengambil hak saudaranya yang kedua adalah mutus tali persaudaraan yang ketiga menyakiti bapak ibunya durhaka neraka hati-hati yang punya urusan dengan keluarga urusan baris selesaian. kalau terpaksa di dalam rumah tanggamu harus ada rebutan baris biarkan dirimu yang direbut asalkan jangan yang merebut nah, ini neraka gede Cuman hati-hati, setan gede biasanya yang paling jahat, berebut waris, ada yang paling soleh, katanya, yang paling alim, yang paling ngaji, yang paling paling setannya gede, jadi yang gede urusan waris bukan hartanya, tapi yang gede adalah setannya, bukan saja orang kaya yang berebut waris, orang melarat, rebutan tiker sama jam mati, sama meja sudah kakinya patah rebutan itu karena yang gede adalah setannya bahkan yang rebutan waris bukan saja orang bodoh seorang kiai punya anak ustadz muda rebutan kantin pondok karena yang gede adalah setannya hati, hati semoga Allah mengampuni kita semuanya cukup insya Allah Bismillah mau tutup dengan doa Iya Ustaz, cuma ada permintaan juga Ustaz Baik, Sebagaimana disebarkan juga apa itu? Bahwa Majelis Talim Nurunisa ini Ada keinginan untuk ber ya berhasrat membuat masjid Ustaz. Sekali Baik, sekalian ini, didoakan guys. Jadi ada program tadi Nurunisa katanya ingin membangun masjid. Membangun masjid, silakan. Membangun masjid adalah man bana lillahi masjidan bana baitan fil jannati. Bangun masjid. Kalau bangun masjid itu kecil programnya, empat orang sudah beres. Yang lain saya tawarkan program pondok pesantren. Al-Bahja bangun, bangun masjid empat orang. bangun masjid pakai banyak orang ini, ya terlaluan orang Bandung. Gitu. And, bahkan kita biasanya bangun masjid satu orang selama ini dengan kami. Eh, satu orang, tapi jangan sampai gara-gara masjidnya sudah penuh lalu tidak berbuat bah. Baik, masjid tolong tadi karena masjid ingin membuat masjid, ayo penuhi. Kemudian kami juga tawarkan, kami ingin membuat pondok pesantren di Bandung. Kita pengen ada tanah minimal 5 hektar, ada yang bangun di atasnya, santrinya sudah banyak sudah kirim. Termasuk mendidik anak yang paling hebat adalah anda ngurusi anaknya orang. Kalau anda ngurusi anaknya santri, anaknya orang ngurusi santri, anda nyumbang pondok santri, maka Allah akan menjaga anak-anak anda. Siapa yang punya nanti ngasul? Misalnya yang satu saya tanah buat masjid, saya dana untuk masjid, saya untuk pondok pesantren. Karena Al-Bahjah sudah uh, di, 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 di Bandung sudah sudah lama, dan Insya Allah ini akan segera diwujudkan pondok pesantren seperti di kota-kota yang lainnya. Tapi ingat nomor satu kan masjid tadi ya, masjid segera beresin. Insya Allah bulan depan saya kesini sudah ada masjid kalau tidak ada masjid saya tidak mau diundang lagi sudah gitu aja biar beres kalau sudah ada masjidnya baru ngundang lagi insya Allah ya kemudian juga program pondok pesantren dan juga di al bahjah itu ada macam-macam program pondok tahfidul Quran anak kecil sama pondok salaf yang tidak kita kenalkan urusan ijazah tapi akan kita cetak ulama kemudian setelah itu kita membuat program yang berbeda bukan untuk mereka ada SD SMP SMA ini adalah program ada pondok Adapun pun nanti ada program tahfidul Quran sama tafakut untuk mencetak ulama sengaja itu adalah biaya oleh para sesepuh. Jadi mereka pokoknya mau belajar tapi diseleksi, enggak usah bayar, pokoknya mau ngaji, mau dipukul, mau dibentak, mau dirame, saya takut-takuti ini. Nanti ada harus serius. Kemudian ada SD, SMP, SMA yang insya Allah pondok ini sudah tersebar di beberapa kota, Cirebon, Cianjur, Bogor, Batam, Pontianak, Tulungagung, Blitar, insya Allah nanti perbalingga dan yang lainnya banyak insya Allah mohon doa selalu insya Allah masjid siap? siap, siap. siap. yang gak punya duit tuh ngomong siap nanti biar dikasih duit sama Allah siap? siap dijanji kasih duit langsung mau nih wah <laughs> jangan jadi orang materialis sebenarnya <laughs> karena Allah insya Allah insya Allah janji insya Allah ya janji karena Allah بسم الله كتات طبر عن الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله مصلح على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ارحمنا ولا تعذبنا وانصرنا ولا تخذلنا واعافينا ولا تمردنا واكرمنا ولا تهينا واثرنا ولا تثر علينا إنك على كل شيء غدير الله ما يالله باندعكami الله kasih sayangmu ya Allah pandang kami dengan cinta darimu, ya Allah. pandang anak-anak kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah jadikan anak-anak kami semua menjadi anak ahli surga ya Allah mudahkan kami untuk membimbing anak-anak kami ya Allah di manapun mereka berada ya Allah belajar di manapun kami mohon ya Allah bimbing mereka agar jangan sampai mereka salah jalan ya Allah mereka adalah hambaMu, Engkau Maha Kuasa, bagi memudah untuk menghantarkan mereka kepada kemuliaan Ya Allah. Engkau yang memiliki mereka, Engkau yang memiliki anak-anak kami, Ya Allah. Jauhkan mereka dari sebab kehinaan, jauhkan mereka dari sebab kesengsaraan. Kami mohon bimbing mereka, bimbing mereka, jadikan mereka anak bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, Ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami, Ya Allah. Jadikan anak-anak kami sebab kemuliaan kami kelak di akhirat, Ya Allah. Kami mohon, Ya Allah. Jika ada di antara yang hadir di sini ada orang tua yang telah memiliki anak salah salah jalan jauh darimu kami mohon berkat kehadiran orang tuanya di majlis mulia ini kami mohon kembalikan anak-anak itu ke jalan yang kau ridai ya Allah sebejata pun pohon anak itu engkau adalah Tuhan mereka ampuni mereka ampuni orang tua yang telah salah mendidik anak-anak mereka orang tua yang telah salah mendidik anak mereka ampuni ya Allah ya Allah ampuni kami semua dan kami mohon ampuni orang tua kami dan berikan kasih sayangmu kepada mereka ampuni guru kami dan berikan kasih sayangmu kepada mereka pandang mereka dengan kasih sayangmu ya Allah dan kami mohon ya Allah Kami mohon ya Allah yang sempit Rizki lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah Yang sakit sembuhkan yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami dan kami mohon ya Allah agar bahawa tahu tentang keadaan kami semua wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami suami istri yang saling mencintai karenamu dan kami mohon mudahkan kami menegakkan agamamu di dalam rumah tangga kami sehingga rumah kami rumah surga rumah kami rumah kekasihmu Nabi Muhammad rumah kami bukan rumah iblis bukan rumah syaitan jangan sampai rumah kami rumah maksiat dan kami mohon apapun yang saat ini telah kami berikan kepada anak-anak kami Allah alat-alat yang ada urusannya dengan teknologi itu ya Ya Allah, kami mohon Ya Allah, bimbing mereka, beri taufik hidayah Jangan sampai mereka menggunakan Sesuatu yang tidak engkau ridai Dan kami mohon Ya Allah, apapun yang telah Dipakai oleh anak-anak kami, jangan sampai itu Menjadi sebab mereka tercermus, Ya Allah Engkau yang menjaga mereka, Ya Allah Bagi mudah, bagimu sangat mudah Untuk menghentikan mereka dari keharuman Dan kami mohon ampuni mata kami, Ya Allah Mata kami yang sering melihat Yang haram, Ya Allah Mata kami, Ya Allah Ampuni mata kami dengan kasih sayangmu -kasi Telinga telinga kami jauhkan dari mendengar yang haram ampuni telinga kami lidah kami sering berucap yang haram ampuni lidah kami hati kami ya Allah jauhkan dari benci dengki dan dendam kepada sesama kami maka kami mohon ya Allah jika ada orang berbuat salah kepada kami menyakiti kami zalim dan aniaya kepada kami kami mohon ampuni mereka jangan hukum mereka sungguh kami tidak rela jika ada umat kekasihmu Nabi Muhammad kau hukum karena berbuat salah kepada kami dan kami mohon jauhkan kami dan anak-anak kami dari zina Yang hina dan kau hinakan itu, ya. Jauhkan kami dan anak-anak kami dari zina yang busuk dan kau hinakan itu ya Allah Dan kami mohon jika ada di antara kami Ada yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina Kami mohon berikan kesadaran dan bencikan kepada zina Buka pintu halal untuknya dan tutup aib mereka ya Allah Tutup aib mereka ya Allah sehingga mereka di dunia tetap mulia Dan tutup aib mereka di akhirat sehingga tidak kau seksa lagi ya Allah Jangan hukum mereka di akhirat ya Allah Dosa zina amat besar kehinaan di dunia dan di akhirat Maka siapapun yang Pernah kebleset, ampuni mereka, ampuni, ampuni dan tutup aib mereka dan buka pintu halal dan kami mohon cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah sehingga kami tidak melakukan yang haram cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah. Rumah tangga kami yang indah ya Allah Indah di dunia, indah di akhirat Dan kami mohon yang sakit sembuhkan Yang sakit sembuhkan Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami Dan kami mohon ya Allah Semua yang telah berjuang di majlis ini Berikan ketulusan dan keikhlasan Jangan sampai ya Allah hati mereka tidak 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 ikhlas ya Allah Kami mohon ya Allah Semua yang berjuang di majlis ini Berikan ketulusan dan keikhlasan Dan jadikan perjuangan mereka ini Sebab mereka dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad Dan kirimkan kepada kami pejuang-pejuang pejuang yang tulus dan dan ikhlas Ahli surga kami ya Allah yang bisa ya Allah mewujudkan rencana kami untuk membangun masjid pondok pesantren kirimkan ahli surga ahli surga ya Allah engkau maha tahu siapa mereka dan sungguh ya Allah bagimu sangat mudah untuk menggugah hati mereka karena hati mereka adalah milikmu mereka adalah milikmu harta mereka adalah milikmu kami mohon ya Allah yang punya rizki di tempat ini jadikan rizki mereka untuk menuju surgamu ya Allah jauhkan mereka dari kekikiran jauhkan mereka dari kebelitan dan kami mohon selagi mereka berbuat baik lipat gandakan harta mereka ya Allah lipat gandakan harta mereka dan berikan libat ganda pahala hingga mereka akan memetik kebaikan di akhirat nanti kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal afiat dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah mati dalam keadaan iman 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 dan kami mohon ya Allah jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat engkau hendak mencabut nyawa kami kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia la ilaha illallah muhammadur rasulullah la لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة ولتوفيق لدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته